Selamat malam, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudari Sedama, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Febi. Terima kasih Pak Febi sudah berkenan hadir untuk melanjutkan cerita tentang Pancakanda ini. Dan kepada Romo Ramani, Bapak Saudara-saudari Sedama yang berada di ruang virtual Dhamma Sakaccha Online KBTI Keresidenan Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom atau YouTube channel Dhamma Metta Jember dan channel Dhamma Televisi. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Izinkan saya akan memandu edisi sesi yang spesial kalau menurut saya ya, yaitu membahas sangat detail tentang Pancakanda, yang mana sesi pertama yaitu pada minggu lalu, kalau saya tidak salah ingat, Romo Febi sudah menjelaskan tentang rupa dan wedana, kalau saya tidak salah. Nah, hari ini akan dilanjutkan sisa tiganya. Ya, sebelum itu, mari kita dengarkan dulu pembacaan Dhammapada dari Ibu Tari. Silakan. Dhamma pada Piyawaga Kecintaan Syair 218. Canda jato anakate mana saja budo sia kami suca apa di pada cito udang soto diwucati barang siapa bermaksud ingin mencapai yang tidak dinyatakan atau nibbana yang batinnya tidak lagi terikat oleh kesenangan indria, orang seperti itu disebut yang telah pergi ke hilir arus kehidupan. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Bu Tari. Selanjutnya, teman-teman, mari kita tetap bersikap anjali. Izinkan saya membacakan syair penghormatan nama Karapata. Arahang sama sambut So Bhagava Buddham Bhagavantang Abhivadem Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatti Panno Bhagavato Savaka Sangho Sanggang Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Febi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit profil dari Pak Febi. Beliau bernama Ahmad Azairin Ramli, atau biasa nama bekennya itu Pak Febi, besar di keluarga Muslim. Beliau menempuh pendidikan SMP dan SMA di Bandung, kemudian menempuh kuliah S1 dan S2 di Universitas Teknik Berlin, jurusan Informatika. Kini beliau mempunyai perusahaan di bidang IT, menjadi konsultan Kementerian Dalam Negeri, dan menjadi konsultan di Kementerian Keuangan.
Beliau mulai mengenal dan belajar agama Buddha sejak tahun 2013 dan lulus kuliah jurusan Abhidhamma di Dharma Widya Tangerang tahun 2017. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara Saudari Sedama, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita dengarkan secara rinci penjelasan Pak Febi tentang Pancakanda. Kita akan memasuki sesi yang kedua, di mana sesi pertama, bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton, silakan untuk mendengarkan ulang melalui channel YouTube Dhamma Metta Jember atau channel YouTube Dhamma Televisi. Kepada Pak Febi, disilakan. Terima kasih, Pak Mulyadi. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Febi, sudah hadir. Lanjutannya seru ini minggu lalu. Selamat malam juga, teman-teman semuanya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sadu, sadu. Teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, di waktu yang berbahagia ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang Pancakanda. Selanjutnya mungkin masih ada tiga bahasan pokok, yaitu tentang sanya atau persepsi, lalu ada sangkara atau bentukan-bentukan batin, dan ada winyana, yaitu enam kesadaran. Teman-teman sekalian, kalau yang belajar Abhidhamma Tassanggaha mungkin mengetahui bahwa cetasika itu ada 52 cetasika di dalam Abhidhamma Tassanggaha. Nah, di dalam Pancakanda ini, rumusan Pancakanda ini dikeluarkan dua, yaitu Wedana dan Sanya, ya. Jadi nanti di bagian yang sangkara, bentukan-bentukan batin itu tinggal ada 50, ya. Nah, sekarang kenapa Wedana dan Sanya ini dipisahkan, ya, di dalam formasi Pancakanda ini secara khusus? Karena memang Wedana dan Sanya ini memerankan hal yang sangat penting, ya, terhadap bagaimana kita mencerap, mempersepsi alam kehidupan, bahkan sampai mempersepsi batin jasmani kita sendiri. Jadi teman-teman, kemunculan Wedana dan Sanya ini di dalam batin kita itu kemunculannya bersamaan. Jadi pengkondisinya sama, yaitu kontak indria yang enam. Jadi di mana terjadi kontak indria yang enam, maka saat itulah pikiran kita itu disertai kemunculan Wedana dan Sanya, yaitu sensasi-sensasi batin, sensasi indria baik jasmani maupun batin, dan juga Sanya atau persepsi. Karena itu pula ketika kita mempersepsi suatu realitas yang tertrigger dengan adanya kontak enam indria, di saat itu pula sebetulnya sensasi menyenangkan atau nyaman, atau sensasi tidak menyenangkan atau menyakitkan, atau UPK yang biasa-biasa saja, itu saat itu muncul. Jadi selalu dibarengi dengan Wedana. Dan saat itu juga persepsi, mempersepsi, mengetahui bahwa ini adalah menyenangkan, bahwa ini tidak menyenangkan, bahwa ini biasa-biasa saja. Karena itu secara cepat dengan sendirinya, apapun yang kita lihat dengan mata, maka batin kita membangkit dan tahu, oh ini bagus, visual yang bagus, ini visual yang buruk. Juga suara ini bagus, ini suara yang buruk. Juga ini di hidung ini nyaman baunya, ya. Ada yang tidak nyaman, lalu di lidah juga kecapan, ada yang enak, tidak enak. Demikian juga sensasi-sensasi jasmani di tubuh, ya. Saat itu juga tahu yang betul-betul memaknai bahwa ini bagus tidak bagusnya itu adalah persepsi ini, sanya. Nah,
teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan bahasan, ada satu hal pokok yang menjadi fundamental dhamma di dalam Buddhism. Ini fundamental pokok yang harus kita pegang selalu ketika kita belajar dhamma, atau kita merenungi dhamma, atau kita bermeditasi. Bahwa di dalam Buddhism itu, teman-teman, segala bentukan objek, segala fenomena yang ditrigger oleh objek maupun batin, baik itu berupa jasmani maupun batin, nama rupa, ya, itu pertama harus kita pahami tidak ada yang berdiri sendiri. Kemunculan suatu nama atau rupa pasti ada penyebabnya. Itu satu. Yang kedua, kemunculannya pun selalu memiliki kualitas-kualitas yang dipengaruhi oleh penyebabnya, oleh penyertanya, oleh berkolaborasi dengan objek-objek yang lain. Karena itu, teman-teman, di dalam Buddhism itu, baik nama apa ataupun rupa, tidak ada yang pertama muncul dengan sendirinya, ada dari sananya. Enggak ada yang seperti itu. Ini fundamental. Kedua, dikarenakan kemunculannya ditopang oleh suatu penyebab dan kemunculannya juga selalu bersamaan dengan hal-hal lainnya, rupa dengan rupa lainnya, rupa dengan batin juga bersamaan berkolaborasi, batin dengan batin juga bersamaan muncul berkolaborasi. Artinya, secara kualitas, secara karakter juga tidak ada yang tetap. Itu prinsip di dalam Buddhism. Semuanya terkondisi, tiada yang terkecuali. Baik itu jasmani maupun batin, kemunculannya selalu terkondisi, baik kemunculannya maupun kualitas yang dimiliki atau karakter-karakter yang dimiliki oleh rupa maupun oleh batin, kemunculannya selalu tidak tetap. Artinya karakternya berubah. Tergantung kepada penyokongnya dan penyertanya. Misal contoh, sati. Sati itu kesadaran yang baik biasanya, ya, diartikannya. Itu suatu cetasika di dalam Abhidhamma, ya. Suatu komponen batin. Nah, ketika sati diartikan sebagai kesadaran, kemunculan karakter sati ini tidak selalu tetap. Kita cukup mengetahui bahwa sati itu karakter umumnya menyadari. Menyadari objek, ya, dengan kesadaran yang baik, ya. Artinya bisa melihat suatu fenomena, ya, dengan mengenali karakter-karakternya, ya, dengan bisa dibilang kalau secara umumnya dengan cermat seperti itu. Tetapi nanti dalam bekerjanya, sati itu bisa dipengaruhi oleh misalnya tingkatan konsentrasi. Ya. Kalau konsentrasinya tinggi, maka sati biasanya diarahkan untuk melihat, menembus objek lebih dalam. Atau bisa melihat kehidupan-kehidupan lampau. Ya. Jadi tergantung juga diarahkannya, apakah kehidupan lampau sati itu bisa. Diarahkan kepada saat ini, present moment, itu bisa. Ya. Diarahkan ke masa depan juga bisa. Jadi dari segi fungsi pun bisa bermacam-macam tergantung diarahkannya kemana dan bagaimana kondisi sati saat itu. Kalau satinya misalnya disertai dengan panya yang tinggi, biasanya disebut sati sampajana, gitu kan, ya. Tapi bisa juga sati misalnya panyanya tidak begitu kuat, tapi samadinya yang kuat, misalnya seperti itu. Jadi karakter-karakter batin juga jasmani tidak ada yang bisa dipastikan selalu begitu, selalu tetap dari sananya harus begini, nggak ada di dalam Buddhism.
Ini sangat prinsipal, teman-teman sekalian. Nah, salah satu yang mempengaruhi itu semua, teman-teman, adalah persepsi. Karena itu persepsi ini bahasanya di dalam Sutta Pitaka itu sangat luas. Dan harus dimengerti, harus ditembus. Yang bisa menyelesaikan permasalahan persepsi ini hanya seorang arhat yang bisa betul-betul menyelesaikannya. Nah, contoh teman-teman, ya, bagaimana persepsi ini bekerja. Alam raya ini, teman-teman, tidak memiliki bentuk yang pasti juga. Semuanya terkondisi. Apakah itu yang disebut bumi ini, tata surya ini, galaksi, ya, atau miliaran galaksi, universum, itu tidak ada bentukan yang pasti. Semuanya bergantung kepada persepsi yang mengamati. Jadi persepsi yang mengamati dunia luar. Karena itulah teman-teman, ada 31 alam. Jadi 31 alam ini, teman-teman, ini bisa kita sebut sebagai wajah alam kehidupan. Jadi alam kehidupan punya 30 wajah. Universum ini punya banyak wajah. Ya, punya banyak sisi, punya banyak karakter, punya banyak dimensi. Sebagai manusia, kita hanya mengenali salah satu dari dimensi alam raya, dari wajah alam raya. Kan mungkin pernah mendengar contoh ada orang buta, ya, misalnya 5 orang, lalu didatangkan gajah, ada yang megang ekornya, ya kan, ada yang megang. Nah, seperti itu. Kita ini misalnya lagi megang-megang apa kaki gajah, lalu bilang, oh, gajah ini seperti pohon, ada batangnya gitu, ya. Jadi apa yang kita kenal sebagai alam raya itu hanya salah satu penampakan dari alam raya. Penampakan, ya. Wajah, atau mungkin ada istilah lain teman-teman punya, appearance, ya, bahasa Inggrisnya. Jadi yang menyebabkan alam raya ini terlihat seperti ini oleh manusia itu dikarenakan persepsi manusianya terinstalasi lah oleh karma, ya. Ketika terlahir sebagai manusia, maka terpasanglah jenis persepsinya itu persepsi manusia gitu loh. Nanti teman-teman sekalian, kalau terlahir sebagai makhluk hantu, itu versi persepsinya modelnya lain lagi. Ya, seperti kita misalnya punya berbagai macam suatu perangkat elektronik yang bisa menangkap berbagai macam frekuensi. Kalau HP misalnya, ya, handphone frekuensi sekian, lebar pita sekian, ya kan, ada kan, ya. Kalau walkie-talkie misalnya lain lagi, kalau radio lain lagi. Kalau radio dengan handphone punya frekuensi yang sama nanti bertabrakan, betul nggak? Bocor, bisa disebutnya kebocoran frekuensi, ya kan, nyasar frekuensinya. Bahkan radio pun itu kan ada pita lebar, ya, dari sekian ke sekian, ada AM, ada FM, ya kan. Nanti kita bisa telusuri tuh saluran video, saluran radio berapa, misalnya OZ Radio yang ini, radio yang Prambos misalnya, ini radio lain saya nggak begitu kenal, ya, radio-radio, ya, Radio Sinta misalnya dan lain-lain. Jadi itu bagaikan si penyiar radio ini di channelnya masing-masing, kayak makhluk hidup di channelnya masing-masing di alam raya. Karena itu teman-teman, bisa jadi misalnya ada suatu lautan, ya, atau sungai yang kita persepsi sebagai manusia itu sebagai sungai. Tapi untuk makhluk hantu tertentu belum tentu sungai itu penampakannya seperti yang kita persepsi sebagai sungai seperti itu. Bisa saja itu hanya seperti suatu lingkungan yang berkabut misalnya, ya. Misalnya, ya, saya dalam kehidupan ini belum pernah pergi ke alam hantu, ya, belum mampu, ya. Jadi saya juga ini permisalan saja, ya. Bisa saja si sungai itu seperti lingkungan yang berkabut, ya. Adem, sehingga di dalam sungai itu
di dalam airnya ya, yang kita persepsi sebagai air, ada makhluk-makhluk tertentu yang berwujud hantu tinggal di situ. Selain ikan ya. Karena itu banyak jenis asura, katanya kan, hidup di samudra, iya kan, di Suta. Karena mereka mempersepsi samudra itu berbeda dengan kita melihat samudra yang kita lihat. Ya. Nah, nanti ada alam dewa, ya kan, Catu Maharajika, persepsi mereka tentang lingkungan ini berbeda dengan kita. Suka ada cerita-cerita kan ya, para hantu itu misalnya berdiam di daun. Ya kan? Bahkan ada gandaba-gandaba yang tinggal di akar wangi, ya kan? Akar-akaran tumbuh-tumbuhan yang sifatnya wangi karena mereka menyenangi sewangi. Itu bagi mereka itu dimensinya lain. Di Suta dikatakan ada sekitar 60 dewa yang mampu berkonsentrasi dan berdiri di satu tempat seujung jarum. 60 dewa di situ, di seujung jarum. Ya. Jadi persepsi mereka terhadap dimensi, ya, terhadap apa yang kita panggil atom, elektron, ya, dan lain-lain, ya, itu berbeda, berbeda frekuensi. Karena memang seluruh rupa, ya, seluruh partikel atom itu juga mempunyai karakter gelombang, artinya mempunyai frekuensi. Nah, di Buddhism ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu oleh Yang Mulia Buddha. Ya, seperti itu. Jadi jangan dikira ya, misalnya jika ada hantu melihat sungai tidak sebagai sungai yang kita lihat, itu hanya suatu kebetulan. Itu bukan kebetulan, memang persepsi mereka seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana wujud asli dari alam raya ini tidak ada yang tahu. Wujud asli dari alam raya ini tidak ada yang tahu. Karena ketika suatu makhluk melihat alam raya ini, penampakannya itu sudah terkondisi oleh persepsi saat itu. Persepsi yang terinstalasi ya dalam pancakandanya, disebabkan kelahirannya di alam kehidupan ini berdasarkan karma yang matang. Apakah itu di alam indria, apakah itu di alam rupa jana maupun di alam arupa jana. Nanti kan dibagi-bagi lagi ya di alam sensasi indria, banyak lagi makhluk-makhluk ya, manusia, setan, alam neraka dan lain-lain. Nah, jadi makhluk-makhluk ini mengenal alam raya ini fundamental ya, selalu bergantung kepada persepsi. Nah, kita sebagai sesama manusia kan terinstalasinya, jenis persepsinya bisa dibilang modelnya sama ya. Jadi sehingga sesama manusia kita mempersepsi alam ini sama. Misal begini, oh Pak Febi ini gimana, tepat nggak sih ngomong itu pohon saya lihat sebagai pohon, Pak Febi emang nggak lihat sebagai pohon? Ya karena kita sama-sama manusia, terinstalasi persepsi atau sanya yang modelnya sama sebagai manusia. Tinggal nanti ada perbedaan sedikit-sedikit lah dipengaruhi oleh pengalaman ya kan, kalau pohonnya gede, rindang, yang satu melihat adem, yang satu melihat angker. Oh itu pohonnya angker gitu ya kan. Yang satu lagi itu nggak angker, itu adem. Bahkan ada unsur suatu yang alamiah, indah gitu ya. Misalnya ada pohon beringin gede. Satu orang melihat itu sebagai keanggunan. Pohon yang anggun, besar, kokoh, adem. Yang satunya lagi melihat angker, menakutkan gitu. Itu hanya perbedaan dikarenakan pengalaman-pengalaman selama hidup di masa kecil, di doktrin, selama main dengan teman-temannya, bagaimana dialognya, bagaimana cara memandang suatu situasi. Tapi tetap yang dipandang adalah bentuk pohonnya sebetulnya sama, karena terinstalasi oleh sanya persepsi yang sama. Tapi bagi sesosok hantu, ya hantu-hantu yang lain, misalnya yang bukan manusia, itu belum tentu pohon beringin itu seperti yang kita lihat. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita melihat dunia ini itu bukan yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti dunia luar ini tidak ada. Bukan. Ya misalnya tidak eksis. Bukan. Ada. Tapi apapun yang kita ketahui tentang kehidupan alam dunia ini, itu bukan penampakan yang sesungguhnya. Itu penampakan yang bergantung kepada persepsi kita sebagai makhluk, sebagai manusia.
Nanti para dewa mempersepsinya lain. Seperti itu. Tapi juga jangan salah mengerti, ya, saya pernah baca suatu postingan, artinya katanya di mana ada planet, di mana ada suatu tempat di alam raya ini, dimanapun pasti ada makhluknya. Karena planet-planet itu ada, ya, tempat-tempat itu ada, dikondisikan oleh persepsi makhluk. Bukan begitu maksudnya, bukan keberadaannya dikarenakan dipancing adanya makhluk di situ, pasti ada makhluknya, bukan. Karena itu misalnya kita mengamati lewat teropong nih, mengamati bintang-bintang. Itu teropong itu apa yang kita lihat, ya misalnya oleh teropong yang sangat besar sehingga bisa melihat bintang-bintang yang jauh, ya, atau bisa melihat suatu kumpulan kabut dari suatu galaksi di seberang sana. Itu tetap yang bermain persepsi kita, hanya visualnya diperpanjang, ya, diperjauh, diperkuat oleh teropong gitu loh. Ya. Tapi apakah di sana ada makhluk atau tidak, ya itu belum tentu. Tapi apa yang kita lihat dulu gitu ya. Itu adalah gambarannya terkondisi oleh persepsi kita, seperti itu tampilannya. Seperti itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya. Seseorang yang merenungi hal itu, ya, bahwa apapun yang terlihat di dunia luar itu terkondisi bukan wajah sesungguhnya dari alam ini, ya, itu melihat ketidakpastian di situ, ya, melihat ketidakpastian dan mulai mempertanyakan, ya, sebetulnya ini semua maknanya apa, ya. Nah, teman-teman sekalian, persepsi ketika bekerja, wedana persepsi itu juga tidak sendirian. Selalu dibarengi oleh sangkara. Ya, walaupun pengelompokannya berbeda, kemunculannya selalu tidak terpisahkan. Selalu saling mewarnai. Jadi ketika pikiran kita muncul nih, pikiran muncul, itu sudah saat itu pun diwarnai oleh cetasika-cetasika yang muncul. Apakah itu yang bersifat aku salah? Apakah itu aku salahnya berakar nafsu? Apakah berakar kebencian? Ataukah itu maha kusala ataupun pemikiran lain yang lebih luhur? Ketika suatu pikiran muncul, saat itulah sangkara-sangkara, ya, faktor-faktor batin, komponen-komponen batin itu ikut mewarnai. Ya, ikut mewarnai dari cita yang muncul kualitasnya. Sehingga cara pandang persepsi itu juga diwarnai oleh sangkara-sangkara. Dan sangkara-sangkara bagaimana muncul dengan karakternya juga dipengaruhi oleh persepsi. Saling mempengaruhi, saling berinteraksi. Jadi tidak ada yang betul-betul berperan sendirian. Tidak ada. Baik jasmani maupun batin, tidak ada komponennya yang bisa kita pastikan berdiri sendiri tanpa terkait dengan yang lain. Karena itu ketika menerangkan rupa, kan Mahabhuta rupa yang 4, saya agak berbeda dengan yang mungkin selama ini teman-teman baca di buku, ya. Bahwa 4 mata Mahabhuta rupa itu kan kalau di Abhidhamma Tathāgata, ya, itu 4 partikel dan bahkan terpisah oleh pariceda rupa. Pariceda itu ruang. Kan begitu. Akasa, ruang. Ya, jadi 4 ini terpisahkan oleh akasa, ruang. Nah, saya menawarkan, ya, suatu cara pandang yang lebih kita kombinasikan dengan informasi Sutta Pitaka. Ya, yaitu Mahabhuta rupa kita lihat sebagai karakter, bukan sebagai partikel. Artinya kita apapun yang kita kenali, berat, ringan, ya, artinya rupa itu yang bisa memiliki 4 karakter Mahabhuta rupa ini gitu loh. Bisa ada suhunya di sana, selain suhu juga dia bisa ada beratnya di sana. Jadi bersamaan, tidak terpisahkan si 4 Mahabhuta rupa ini ketika munculnya dengan karakter yang dia munculkan. Sekaligus kasar, sekaligus memiliki temperatur, misalnya. Ya. Nah, jadi karakternya yang harus kita lihat,
Karena kalau kita lihat satuan itu seperti berdiri sendiri. Nah itu di Buddhism nggak ada yang seperti itu. Kemunculannya ini adalah komponen api gitu. Di Buddhism nggak ada yang seperti itu. Nanti ketika kita belajar sangkara nih, ya, sangkara, cetasika, komponen batin, juga yang harus kita perhatikan adalah karakternya, teman-teman. Itu yang ada di Abhidhammata Sanggaha yang bulat-bulat bagan itu untuk belajar aja, untuk kita mengenal dulu. Tapi nanti dimainkannya ketika kita perenungan satipatthana, ya. Misalnya citta nupassana, perenungan pada kesadaran citta, kualitas kesadaran, ya citta itu yang kita rasakan adalah karakter batin. Bukan wujud dari batin satuannya, enggak akan ketemu, teman-teman. Jadi bukan begini. Cara prakteknya ini yang bukan nih, ya. Teman-teman belajar jhana, masuk jhana. Setelah masuk jhana, telah jhana keempat. Teman-teman cari-cari yang namanya hadaya watu, yaitu landasan batin sebagai rupa, ya. Kan begitu. Di dalam Abhidhammata Sangha, dalam kitab-kitab komentar, ya. Nah, di mana hadaya watu? Ini juga berbeda pendapat. Ada yang berkata di itu adalah bentuk halus di jantung. Ada yang berpendapat bukan di jantungnya, tapi di semburan darah segar yang baru saja keluar dari jantung. Itu para komentator juga semuanya tidak ada persamaan pendapat. Nah, taruhlah dikira-kira lah di jantung. Dengan kesadaran jhana ke sana, diamati, katanya. Karena disitulah tempat munculnya cita dan cetasika, nama. Landasan di landasan batin di hadaya watu. Teman-teman kalau praktek seperti itu bisa puluhan tahun hambur-hambur waktu nggak kemana-mana. Karena sebetulnya begitu mudahnya kita mengenali cita dan cetasika. Cetasika nih, sangkara. Misalnya begini. Pak Mulyadi pernah enggak merasa kesel? Pernah enggak di dalam hidup? Pernah. Sering. Ring. Bagaimana rasanya kesel, Pak? Kerasa enggak? Kerasa. Pikiran itu kaku, ada penolakan, dan bahkan di jasmani pun suka ada kerasa berat, benar enggak? Artinya si batin ini ternyata mempengaruhi jasmani, betul enggak? Ya itu gantung persepsi lagi, Pak, baliknya. Itulah dosa mula cita. Gampang. Ya. Perlu lihat hadaya watu enggak? Enggak perlu, teman-teman. Jadi jangan dipersulit. Nantinya nyasar kemana-mana, ya. Jadi orang bingung. Teman-teman, ketika teman-teman merasakan, aduh, saya bahagia hari ini. Apakah sudah mengecek di hadaya watu enggak? Enggak, teman-teman tahu apa itu bahagia kok. Jadi melihat cita dan cetasika itu mudah. Yaitu tingkatkan kesadaran, ya. Tingkatkan kesadaran sati amati apapun yang muncul di pikiran dan batin. Pikiran itu di permukaan biasanya tertrigger langsung, ya. Itu di permukaan, ya, tertrigger langsung oleh lima panca indera, ya. Kalau diolah lebih dalam, di dalam biasanya batin, dan itu sanyanya lebih kuat di batin di dalam itu. Teman-teman pernah sedih enggak? Sedih bahkan sampai meneteskan mata. Emosi. Ya itu cita emosi itu kesedihan. Tidak perlu kok dilihat di hadaya watu. Nanti kalau dilihat di hadaya watu, melihat yang mana? Karena kecepatan muncul lenyapnya batin itu cepat sekali. Lah dilihat di hadaya watu, emang ada buletannya di hadaya watu, blubup blubup blubup, ini sati gitu loh. Ini panya gitu loh. Teman-teman ingat enggak tadi siang makan apa?
makan nasi misalnya dengan apa lauknya, itu ingatan ke masa siang tadi dengan sati. Tidak perlu lihat adanya waktu itu melihat cita yang lalu ya. Jadi si mata itu melihat nasi, ya mata itu kontak dengan nasi, taruhlah makannya dengan tahu tempe, terekam. Ya kan, terekam di taruhlah di Tadaramana lah kalau versinya Abhidhamma. Kita ingat lagi, tidak perlu kita tinjau ke hadaya waktu, langsung aja ingat kok. Jadi teman-teman, cara melihat sangkara ini yang 50 itu, ya begitu. Tidak ada hal lain yang perlu direpotkan, teman-teman harus jhana dulu. Tapi jhana mempunyai tentunya keunggulan kalau nanti teman-teman sudah bisa meraihnya. Tetapi walaupun sudah bisa jhana, nanti tetap tidak perlu ada waktu. Itu hanya suatu konsentrasi di pintu batin yang begitu kuat. Gangguan-gangguan niwarana tidak ada, sehingga pengamatan menjadi lebih jelas, lebih cemerlang. Sehingga batin-batin yang halus terdeteksi. Kalau kita di luar jhana seperti ini, mungkin yang halusnya itu tertimbun sama pikiran-pikiran kasar. Sebetulnya yang halusnya banyak tuh ya, tapi tidak terlihat. Jadi teman-teman, ketika satipatthana duduk, pejamkan mata, amati kesadaran yang muncul. Oh, ini kesadaran mengembara. Oh, ini telah keluar dari objek. Tahu kan langsung? Itulah cara mengamati batin itu, semudah itu. Jadi yang kita pelajari dari bagan cita, cetasika itu, silahkan teman-teman sekalian untuk langsung dipraktekan. Langsung dilihat. Oh, loba mula cita seperti ini. Oh, ini lagi muncul, saya ada kerakusan. Oh, saya ada nafsu-nafsu seksual. Oh, saya ada nafsu terhadap barang-barang bagus. Oh, saya ada dambaan-dambaan terhadap perolehan-perolehan yang secara duniawi dianggap lebih baik dari yang sekarang. Oh, ini sedang muncul dalam pikiran saya, sedang mendominasi. Oh, saya sedang khawatir akan hari esok. Saya sekarang lagi nganggur, pekerjaan belum ada. Bagaimana hari esok akan berlangsung ini yang saya alami? Saya khawatir. Kekhawatiran saat itu sedang muncul dan sedang mendominasi. Saya ini mau berdana kepada Bhikkhu Sangha dengan penuh kesadaran dan penuh kebahagiaan terkondisi untuk berdana kepada Bhikkhu Sangha. Saya merasa bahagia, maha kusala cita sedang mendominasi saat. Langsung bisa diketahui kemunculannya. Jadi teman-teman, kapan cita cetasika ya, wedana ya, maupun persepsi-persepsi maupun tentunya nanti agak sulit ya, sangkara-sangkara disadari, dilihat kapan? Saat kemunculannya. Kalau kita mau melihat yang lewat, berarti yang sudah lewat. Diingatan, kita ingat seperti kita ingat tadi makan siang apa. Ya. Jadi melihat, mengamati cita cetasika seperti itu. Jangan berharap cita dan cetasika bermunculan di suatu landasan tertentu, misalnya hadaya watu ada di jantung. Tidak seperti itu. Teman-teman tinggal duduk, amati. Justru itulah yang harus kita lakukan, teman-teman. Baik di dalam meditasi formal, maupun di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nanti kita memahami tentang winyana. Nah, ini yang terakhir, winyana ya. Winyana ini 6 pintu indria, kesadaran di 6 pintu indria. Bagaimana cara menyadarinya? Tinggal teman-teman melatih kesadaran, kewaspadaan terhadap apapun kontak di 6 indria. Karena teman-teman sudah mengenal istilah indria samwara, ya kan? Itu indria samwara itu adalah latihan sila moralitas tingkat tinggi. Ketika melihat, mata melihat, disadari apakah yang dilihat ini menimbulkan suatu batin yang buruk atau baik.
Itu dulu yang gampang kan dua, baik dan buruk. Kalau mau diselidiki lagi, kalau buruk, buruknya itu berupa nafsu keinginan, dambaan, atau kebencian, iri, atau kekecewaan, atau rasa sinis, atau apa, bisa. Dan secara istilah tidak usah sama dengan cetasika yang 52 itu. Kita teman-teman, cetasika 52 di Abhidhamma Tathāgata itu harus anggap itu sebagai contoh, sampel. Mungkinkah lebih dari 52? Kenapa tidak? Bahkan orang yang tidak sempat belajar Abhidhamma Tathāgata pun bisa mengenali batin, dinamai sendiri gitu loh. Karena karakternya terasa. Namai saja sendiri. Namanya dosa mula cita ada berapa citanya? Coba Mulyadi, cuma ada dua ya kalau tidak salah ya. Coba. Benci, kesal, sedih, udah tiga ya, kecewa, masgul, ya. Ekspresinya banyak, berarti. Banyak, ya. Spektrumnya tuh banyak itu. Itu yang ada di Abhidhamma Tathāgata itu, istilahnya, anggap saja itu sampel. Silahkan spektrum itulah yang harus teman-teman amati kemunculannya. Yang penting teman-teman tahu itu bermanfaat atau tidak. Artinya, yang paling pokok ini baik apa buruk, mahaku salah atau aku salah, itu dulu yang paling penting. Nanti ketika ini aku salah, boleh dieksplorasi ini yang mana detil ya, gitu loh. Semua anak-anak pun sudah bisa dilatih ke arah situ. Ya, untuk misalnya pendidikan anak-anak Buddhis yang mengontrol karakter, mengontrol emosi ya. Enggak mungkin lah anak-anak disuruh latihan jana, dilihat hadaya watu gitu loh, untuk hanya melihat yang seperti itu. Kita bisa langsung praktekkan, teman-teman sekalian. Ya. Jadi, jangan memperepot diri. Ya. Latihlah satipatthana secara langsung dengan apa yang bisa kita sadari. Kesadaran terhadap jasmani, kesadaran terhadap wedana, sensasi ini sakit, ini nyaman ya. Di jasmani dulu gampang kan, coba nanti sensasi-sensasi batin ya, diamati, oh inilah wedana seperti itu. Dan yang mengetahui semua itu adalah persepsi. Ininya yang paling pokoknya ya, tentunya tidak sendirian ya. Persepsi akan membagi pengetahuan apa yang dia persepsi ya. Pemaknaan apa yang dia persepsi itu dengan cetasika-cetasika lain, dan cetasika lain memberi respon. Ikut mewarnai gitu loh. Apapun cita yang muncul itu sudah jadi warnanya. Dengan sendirinya. Anatta. Ya, seperti itu. Susah untuk dikendalikan. Ya. Jadi yang bisa dilakukan kita adalah kalibrasi. Ya. Kalau mengontrol langsung susah. Ya. Pembiasaan. Pembiasaan dikalibrasi. Ya. Sehingga apapun yang muncul, oh kita bisa memunculkan pikiran yang tidak terlalu buruk. Kalau bisa pikiran baik seperti itu, teman-teman. Nah, tadi winyana itu 6 pintu indria, kesadaran di 6 pintu indria, ya teman-teman, itu bisa dilatih dengan indria samwara. Mendengar, oh inilah kesadaran di telinga. Semudah itu, teman-teman, melatih kesadaran itu. Jadi yang dilatih itu adalah satinya, kewaspadaannya ya dengan tekun. Apa yang disebut itu adalah usaha benar, ya kan? Jadi ketika indriya samwara dilakukan, pengamatan terus waspada ya di setiap hari ya, seoptimal mungkin kan banyak lupanya, ya kan? Banyak lupanya kita ya kan. Tapi ketika ingat saya mau berlatih nih indriya samwara ya, dipraktikkanlah usaha benar sama wayama ya. Jadi ketika melihat, mendengar, menghirup di hidung, di lidah, ada kontak jasmani, ya, itu kelihatan nih impulsnya ini kayaknya ke arah yang buruk nih. Kalau kita udah dilatih, ya, cepat, ya, kita sadari, ya, lalu kita usahakan dengan berbagai cara untuk mereduksinya emosi buruk itu. Ya. Misalnya mengarahkan si kesadaran indrianya itu ke arah yang lain. Ya. Misalnya kalau pandangan-pandangannya menyebabkan muncul yang buruk, pandangannya diarahkan ke yang lain. Pendengaran juga bisa seperti itu. Ya. Atau kalau udah
udah advance ya, diberikan pemaknaan hakiki ya. Oh, itu cuma bentukan. Oh, ini cuma bentukan suara. Oh, ini cuma bentukan visual ya. Walaupun itu susah banget ya kalau untuk untuk orang-orang biasa ya. Tapi bisa cepat diolah seperti itu, terutama orang yang sudah belajar dhamma. Ya, abhidhamma juga sebetulnya dimaksudkan ke situ. Untuk kita terampil mengolah batin, mengarahkan, mengkondisikan seperti itu. Nah, yang harus juga kita pahami teman-teman dari Winyana yang 6 ini, bahwa apapun kondisi-kondisi batin yang muncul itu, ini pintu masuknya dari 6 indria, dari 6 Winyana tadi. Dan tentunya dipengaruhi oleh, kalau di abhidhamma itu ada hetu, akarnya. Di batin internal itu ada semacam akar. Nah, akar ini juga jangan dipandang ada tertanam terus gitu loh. Ada karakter-karakter ini tertanam terus. Tidak seperti itu, teman-teman. Cuma ada potensinya ke arah situ. Gitu loh. Jadi harus kita pikirkan itu akar itu sebagai potensi. Ya. Jadi dari bagaimana pikiran bekerja, merespon eksternal, internal selama di dalam samsara, itu mengendap. Ya. Mengendap ya, menjadi niwarana dulu, lalu menjadi asawa. Ya. Asawa ini bersifat anusaya, bersifat potensi. Ya. Nah, dari akar yang ada secara internal, karakter internal, ya, ditambah plus kontak 6 indria ini, nah ini membentuk emosi yang di permukaan nantinya, teman-teman sekalian. Membentuk emosi di permukaan apa kita merespon ya dari masukan-masukan 6 indria ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari pancakanda ini bisa kita ambil pelajaran. Pertama, yang disebut makhluk ya, diri kita aja lah ya, manusia, itu terdiri dari batin dan jasmani, itu dulu ya. Terdiri dari batin dan jasmani. Seluruh batin dan jasmani ini sangat terkondisi kemunculannya. Ya. Pengkondisi jasmani yang paling utama adalah nutrisi, pengkondisi paling utama. Ya. Tentunya ada jasmani yang dikondisikan oleh kematangan karma, ya kamaja rupa, yaitu pola dasar ya, pola dasar dari jasmani ya. Kalau di dunia modern bolehlah DNA kira-kira gitu ya, kira-kira. Lalu juga ada yang disebabkan oleh cita pikirannya seperti gerakan-gerakan atau mimik muka ya kan, ya kelihatan orang yang lagi bahagia, lagi sedih, lagi suntuk ya, itu karena suasana batin itu mengkondisikan keadaan rupa jasmani ya, seperti itu teman-teman, semuanya terkondisi. Jadi tidak ada sesuatu pun ya di batin jasmani ini yang berketetapan dari sononya itu udah begitu, enggak ada. Selalu berinteraksi dan terkondisi terutama lewat 6 pintu indria, lewat winyana. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi kembali lagi kita memahami batin nama rupa ini, batin jasmana ini lewat latihan meditasi terutama satipatthana. Jadi silakan nanti ya digali lagi bagaimana sih satipatthana, baik itu di Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta, baik di Samyutta Nikaya misalnya gitu ya, yang banyak tentang satipatthana ya. Nah, itu coba digali lagi ya, dan itu bisa langsung dipraktikkan. Ya. Nah, ketika teman-teman misalnya agak sulit untuk lebih memahami ya, karena itulah ada misalnya membantu Sutta Pitaka itu dalam kerangka-kerangka yang diajarkan di dalam Abhidhamma, itu gunanya. Hanya Abhidhamma ini kan kerangka ya, ini apalagi Abhidhamma Tasanggaha misalnya ya, itu sub-sub komentar itu jangan terlalu digenggam erat. Jadi kita harus los couple lah, dimainkan aja.
Kalau dipegang erat, apalagi meditasi kita persis seperti apa ya dengan Abhidhamma Tathāgata, wah kacau nantinya teman-teman. Ya. Karena seperti ini, saya bisa memahami lah ya, bagaimana misalnya Mahabhūta Rūpa kok pada akhirnya bisa dipahami sebagai partikel ada empat dan ada taruhlah ada pembatasnya yaitu pariccheda rupa gitu. Karena memang ajaran seperti itu dari abad 2-3 Masehi sudah ada di kalangan para filsuf Yunani misalnya ya. Sudah ada ke arah sana. Tentunya di India juga banyak ya para pertapa, filosofis ya yang berpendapat seperti itu di Mesir, di Cina. Jadi ajaran Dhamma ini sudah berinteraksi ya di sejak sepeninggal Buddha ya. Nah, interaksi-interaksi inilah kadangkala teman-teman yang tidak lagi dirasa kalau kita belum melakukan penembusan Dhamma yang cukup dalam, tidak bisa membedakan mana ini Dhamma yang sesuai dengan Dhamma Buddha, mana yang bukan. Saya akan kasih contoh ya. Saya ada yang mengirimkan ke grup Dhamma ya, saya ada grup Dhamma. Suatu video ceramah singkat ya. Lalu dari situ saya lihat yang aslinya di YouTube yang lengkapnya saya dengarkan ya. Jadi di situ ada penjelasan tentang atta, inti diri. Ini contoh bagaimana Dhamma bisa tersusupi sama ajaran lain secara halus ya. Tapi sebetulnya nantinya itu bukan Dhamma Buddha. Dikatakan atta itu oleh si pencerama itu ada di winyana. Winyana itu kesadaran ya, yang terutama di enam pintu indriya. Kenapa? Karena memang secara harfiah winyana di enam pintu itu mengetahui si pengetahu apa knower ya, bahasa Inggrisnya itu knower ya. Kalau ucapan saya benar nih, saya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris versi Garut ya, versi Sunda nih ya. Tidak fasih ya. Jadi si pengetahu itu winyana, itulah atta katanya gitu. Karena sayalah yang mengetahui nantinya seperti itu. Nah, ini dengan tanpa pembahasan yang lebih dalam ini berbahaya teman-teman. Jadi seolah-olah ya winyana itu memang ada inti dirinya, ada self-nya, ada attanya karena dialah pengetahu yang mengetahui dunia luar. Dan mengetahui dunia internal juga di pintu keenam. Ya. Padahal di Dhamma Buddhism tidak seperti itu. Kembali tadi semuanya kondisional. Kenapa winyana di mana di mata caku winyana bisa mengetahui bentuk-bentuk visual? Karena terkondisi, bukan di situ ada atta. Terkondisi oleh apa? Terkondisi oleh kontak. Yang disebut kontak ya, yaitu cakupa sadar landasan mata bertemu dengan tarola gelombang cahaya masuk ya sebagai refleksi dari objek suatu objek tertentu ya, dan di situ secara natural secara hukum dari cita ya cita niyama itu muncul kesadaran di situ. Demikian juga ketika mendengar ada gelombang suara bertumbukan dengan landasan sota pasada di telinga ini, landasan rupa yang halus ya. Lalu di situ ada kesadaran mendengar seperti itu. Si winyananya sendiri itu tugasnya hanya menangkap. Oh, ini gelombang suara seperti ini, frekuensinya misalnya di frekuensi seperti apa. Oh, ini bentukan seperti ini. Nantinya itu harus sampai betul-betul tahu, itu harus diolah lagi. Di situ ada persepsi, ya kan? Apalagi sampai betul-betul taruhlah menganalisa itu apa, itu sebetulnya nantinya udah menyertakan manodwara. Jadi misalnya suatu bentukan ditangkap mata, itu cepat ditangkap oleh pintu batin. Secara cepat apapun yang ditangkap dengan mata, langsung ditangkap oleh pintu batin. Langsung diolah, langsung persepsi bermunculan dengan sangkara-sangkara lainnya dan itu sangat cepat ya, sehingga ada pemaknaan di sini ya, oh ini tuh baik, oh ini buruk, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Jadi kata itu nggak ada,
Atta itu hanya anggapan loh, salah anggapan Atta itu, ilusi. Bedanya begini ya. Kalau winyana itu ada. Winyana itu suatu bentuk kesadaran di 6 pintu indria dan itu ada. Hanya keberadaannya terkondisi, hanya bisa muncul kalau terjadi kontak yang memenuhi syarat. Maka kesadaran winyana muncul di situ. Lalu dengan cepat lenyap lagi. Tapi ada fenomena winyana. Kalau Atta itu nggak ada, Atta itu anggapan aja, salah pandang. Ya. Dikarenakan terus-menerus nih 6 indria diserang, ya, diserang oleh berbagai macam kontak, lalu kita merespon, ya, lalu kita mengembara di samsara yang tidak terhingga, sehingga muncul anggapan ada ruh, ada Atta, ada self di dalam. Atau bahkan tadi winyana melihat, oh winyana, teman-teman, filosofi Hindu misalnya ya, di mana berbarengan ya, kalau boleh saya katakan ajaran Buddha ini kan hanya salah satu sekte dari pertapa Hindu saat itu. Iya kan? Kan tidak ada agama Buddha misalnya gitu. Hanya Dhamma yang berakar dari Yang Mulia Buddha. Nanti ada Dhamma yang berakar dari Nigantha Nataputta misalnya gitu kan ya. Itu yang tersisa sampai hari ini itu banyak yang luar biasa bagus, teman-teman. Contohnya Advaita Vedanta dan Samkhya. Itu, teman-teman, kalau kita amati, kita pelajari, itu dalam. Dan kalau kita belum memahami Dhamma Buddha secara menembus, kita bisa langsung gampang tertukar. Salah satunya tentang kesadaran. Jadi kesadaran di dalam taruhlah Advaita Vedanta. Kesadaran itu selalu ada, universal. Kesadaran dengan fenomena fisika itu tidak dipisahkan dan selalu ada. Kesadaran universal yang meliputi semua hal itulah Brahman. Kesadaran yang murni. Ketika kesadaran itu percikannya dirasakan di mata, itu Atman. Ketika dirasakan di telinga, itu yang mengetahui bentuk dari dalam batin kita, itu Atman. Itu Atta memang. Itu tapi Hinduisme. Jadi yang saya ceritakan tadi, ya, yang ceramah itu seorang penceramah Buddhism, sedang menyampaikan ajaran Hindu, tapi tidak dibilang sama dia ajaran Hindu, hanya di Atta itu ada di winyana. Itu pengetahu di dalam, itu Atman di dalam Hinduisme. Tapi Atman dan Brahman juga tidak terpisahkan. Itu hanya kita, persepsi kita, Brahman jadi parsial gitu loh. Tapi sebetulnya itu juga gitu. Dan itu selalu ada, selalu kekal. Nah ini yang sangat berbeda dengan di Buddhisme. Di Buddhisme itu, batin, pikiran, kesadaran itu terkondisi, tidak selalu ada. Seperti api, kita dikorek api kan nggak selalu ada korek apa apinya, tapi ketika digesek bisa muncul api, seperti itu loh kira-kira kalau di Buddhisme itu. Dan ini perdebatannya ini udah ratusan ribuan tahun ya, antara master Buddhis dengan Hinduisme dalam hal ini, dan bagi yang mampu mengikutinya sangat menarik. Tapi bagi orang yang sudah menyelidiki Dhamma, jadi Dhammanya itu tidak lagi hanya berdasarkan sada keyakinan, tapi menyelidiki. Nantinya muncul keyakinan berdasarkan penyelidikan, apa namanya Pak Mulyadi? Aweca pasada ya. Keyakinan yang tumbuh berdasarkan penyelidikan, kokoh. Pacawekana? Bukan. Awecaka apa ya? Pokoknya keyakinan ya. Awecapasada kalau tidak salah ya. Yang berdasarkan udah penyelidikan mendalam, penembusan Dhamma, supati wida, menembus dan secara menyeluruh dia dapat. Dia dapat membedakan ajaran-ajaran yang halus.
mana yang masih sesuai dengan Buddha Dhamma, mana yang sudah ada offside kalau di sepak bola itu. Offset, ya. Wah, ini udah offset nih damanya nih. Kok bilang Atta ada di Winyana, offset ini yang ceramah. Dan saya lihat pemirsanya ribuan itu, ya. Itu berbahaya ya, teman-teman. Makanya belajar dhamma dengan tekun, dengan benar, dengan penuh perhatian, ya, dengan tujuan mulia, motivasi mulia, ya, itu sangat-sangat diperlukan, teman-teman sekalian. Ya. Sehingga kita bisa membedakan hal-hal halus, ya, mana yang masih di jalan Buddha Dhamma, mana yang offside seperti tadi, misalnya seperti Atta di dalam Winyana. Dan katanya, makanya kapan Atta ini bisa dihapus, kata penceramah? Kalau nanti sudah mencapai asawa kaya nyana. Asawa kaya nyana itu dicapai oleh arahat, ya kan? Padahal teman-teman sekalian, seorang sotapana ya di dalam Buddhism itu sudah bisa melihat dengan jelas, dengan dhamma cakku, dengan mata dhamma, bahwa Atta itu hanya ilusi. Pandangan salah, tidak pernah ada Atta itu. Hanya ilusi. Seorang sotapana ya, masih jauh dari asawa kayanya itu ya. Sehingga justru dengan pemahaman itulah sakaya ditinya hancur. Kalau tidak memahami itu, sakaya diti tidak hancur. Nah, jadi teman-teman, memahami, merenungkan pancakanda ini mulai dari jasmani, wedana berupa sensasi-sensasi elementar ya. Lalu persepsi ini yang paling luar biasa ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak Febi, kalau begitu wajah dunia ini seperti apa yang aslinya? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Karena selalu berubah dan bergantung kepada persepsi. Ketika kita melihat nanti bisa jana satu, nanti persepsi kita tentang dunia ini udah berubah, teman-teman. Dengan jana dua, jana tiga, jana empat udah berubah. Karena itu kenapa, teman-teman, kita nanti di tingkat tinggi ya, untuk pembebasan yang full, yang pembebasan yang sesungguhnya ya, setidaknya setelah sotapana dan sekadagami, langkah selanjutnya harus menyempurnakan jana. Kenapa? Kita harus betul-betul masuk lebih dalam, melihat dunia ini eksternal maupun pancakanda ini, internal, dunia internal ini pancakanda ya, dunia eksternal yang ada di luar, dengan lebih dalam. Nantinya makanya ada arupa jana bahkan. Coba perhatikan, baca di sutta-sutta tentang arupa jana. Itu udah sebetulnya menelusuri persepsi, betul nggak Pak Mulyadi? Jadi sudah kan disebut kalau jana 1 sampai 4 itu rupa jana itu ya masih multi persepsi ya kan. Karena pintu masuknya ini masih dipengaruhi oleh 6 indria ini. Ya, belum betul-betul dilepaskan dan objek meditasinya pun bermacam-macam ya kan. Ada yang masuk dari nafas, ada yang masuk dari asuba, ada yang masuk dari metta, ya ada macam-macam. Dari berbagai macam multi persepsi masuk ke dalam jana bisa. Ada yang persepsi tanah, ya. Ini tanah betulan ya, tanah yang secara oleh manusia dipahami ya, bukan unsur tanah berat ringan, bukan. Ya, itu makanya harus selalu dibedakan tuh ya dalam praktek. Ada yang dari kasina-kasina, jadi itu multi persepsi itu di dalam sutta itu. Kenapa jana 1 sampai 4 itu basisnya multi persepsi? Tapi arupa jana itu hanya satu persepsi pintu masuknya. Betul kan? Di dalam sutta itu begitu, tapi harus kita pahami. Ketika ruang tanpa batas, ya persepsi ruang tanpa batas itu. Cuma satu itu pintu masuknya. Objeknya lah kalau gampangnya, kan gitu. Objeknya cuma satu. Ya. Nanti misalnya kesadaran atas ruang tanpa batas, objeknya juga cuma satu. Dan di situ akan mulai memahami ya seorang, taruhlah seorang sekadagami lah ya, yang belajar itu, taruhlah atau sotapana itu, akan mulai memahami, oh ketika persepsi berubah, diarahkan ke ruang tanpa batas, maka batin kita mengamati, merasakan suatu sensasi ruang tanpa batas. Persepsi ruang tanpa batas. Ketika persepsi masuk kepada kesadaran ruang tanpa batas, itulah yang kita persepsikan. Tidak ada yang lain. Kesadaran ketika kita masuk
pada ruang tanpa batas, persepsi-persepsi terhadap rupa apa yang lain-lain itu sudah tidak ada. Ketika nanti kepada kesadaran tanpa batas, ya, kekosongan, ya, itu hanya kekosongan. Artinya dunia ini aja di arupa jana itu udah banyak wajah gitu loh. Wajah dari ruang tanpa batas, ya, karena itu yang oleh persepsi ditangkap. Bahkan dunia ini punya wajah kekosongan karena itu yang persepsi tangkap. Ketika masuk Nirodha Samapatti, ya, pemadaman dari Vedana dan Sanya, apa wajah dunia? Nggak ada apa-apa. Jadi dunia ini muncul, teman-teman, dikarenakan adanya kemunculan persepsi. Kalau persepsi tidak ada, maka tidak ada dunia. Nah, ini yang harus, ini teman-teman, ini penting, ya. Di Buddhism itu kalau tidak ada persepsi, itu dunia tidak ada. Ini bahkan seorang master bhikkhu yang kelas master pun bisa menolak ini. Bisa dikatakan, dia bisa bilang, loh, itu kan persepsinya padam, tapi dunia di luar sana kan masih ada, katanya. Tapi di sutta tidak begitu. Apa yang dimaksud di dunia luar sana tidak ada itu sebetulnya tidak diketahui, teman-teman. Karena wajah yang mana yang ada di luar sana itu? Coba sebutkan. Karena wajah dari dunia luar sana itu tidak diketahui aslinya. Jadi ketika dunia luar masih ada di sana, ya yang mana? Karena apapun tentang dunia itu ketika dikenali, itu karena adanya persepsi hidup dan terkondisi oleh persepsi, maka muncullah wajah dunia yang memang cocok dengan persepsinya. Ketika persepsi padam, tidak ada, itu satu. Tidak ada yang bisa diketahui, yang bisa dipastikan dunia itu apa sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, makanya teman-teman, di Buddhism itu, nggak ada, sekali lagi saya pakai istilah pinjam dari Pak Adi, ontologi. Ontologi itu seperti tadi. Walaupun persepsi mati, dunia itu ada di sana, itu ontologi gitu loh. Nggak ada, karena wajah aslinya itu nggak diketahui. Apapun yang dikenali oleh makhluk yang 31 alam tentang dunia itu goro-goro nih persepsi gitu loh. Tapi teman-teman boleh mengatakan seperti ini. Dunia di luar sana ada bergantung kepada persepsi. Nah, itu boleh. Karena masih ada kata bergantungnya, ini penting loh. Makanya hukum saling kebergantungan ini harus menjadi fundamental kita pertama di dalam Buddhism melihat realitas, teman-teman. Jangan sekali-kali melihat segalanya berdiri sendiri gitu loh. Ada buletan berdiri sendiri gitu loh. 4 biji namanya Mahabhuta Rupa. Nggak ada itu. Ya. Nanti itu menjadi penghambat, teman-teman. 30 tahun kita belajar Abhidhamma Tathāgata, 40 tahun. Kok kayaknya jalan sotapana nggak kelihatan-kelihatan gitu. Ya, mungkin di buletan itu sih, 4 itu. Terus berusaha lihat-lihat hadaya watu sampai halu gitu loh. Seakan-akan itu tuh bisa di, apa ya, bisa dilihat dan betul di situ bermunculan cita-cetasika gitu loh. Padahal cita dan cetasika itu tidak seperti itu, tidak seperti tadi. Marah ya, kita tahu kita marah kok. Karena siapa coba yang menyadari kesadaran siapa? Nah, ini penting. Ini juga penting, akan saya bedakan dengan yang di Hindu ya. Di Buddhism, teman-teman, ketika suatu kemarahan muncul, disadari, yang menyadari itu kesadaran yang berikutnya. Jadi kemarahan yang disadari itu sebetulnya sudah lewat. Menjadi kesadaran, menjadi objek kesadaran berikutnya. Kan begitu Pak Mulyadi. Ya, momennya sudah berlalu. Jadi dia mengambil objek masa lalu sebenarnya, Pak. Nah, cuma sama momennya splitnya sangat cepat. Cuma ini cepat sekali. Kita kan marah ini bisa beberapa menit, bahkan berjam-jam ya. Kan itu sudah bermunculan, kualitasnya juga udah berubah-ubah, udah banyak persepsi masuk, udah kemarin dia begitu menyakiti saya, tapi ada baiknya juga dia. Ah, baiknya juga enggak ada artinya. Oh, udah macam-macam lah di situ, ya kan? Biasanya kan orang lagi marah, kebaikan orang ditolak ya, kan? Dijelek-jelekin, dianggap rendah, ya kan? Nah, itu sebetulnya bermunculan cepat kesadaran dengan kesadaran. Kok kesadaran yang berikutnya bisa muncul? Ya karena ini aktif terus, manodwara ini ya, tidak pernah berhenti. Itu di situ terus-terusan terjadi kontak. Ada objek mental di situ. Ya. Itu yang perlu diketahui dan semuanya terkondisi.
sampai nanti ada menyeruak dia kelelahan batin atau apa, atau dia terlatih menyeruak ya kesadaran yang lebih halus. Oh, ini enggak bagus. Atau minimal dia berpikir, oh, saya pernah mendengar kalau saya marah-marah begini terus, sakit batin saya. Bahkan fisik pun bisa sakit, stroke. Ah, dia mulai takut, ya kan? Ah, itu udah bagus tuh ya. Lalu dia meredakan kemarahan, lalu dia berpikir, demi kesehatan batin dan jasmani, saya tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang itu. Karena tiap diingat, saya marah, gitu kan? Karena ketakutan akan penyakit, ya itu udah bagus tuh. Jadi di Buddhism itu seperti itu. Di Hinduism itu lain, teman-teman. Yang menyadari kemarahan itu suatu lapisan kesadaran murni yang disebut Atman. Makanya tadi ada pengetahuan, itu pengetahuan di pintu batin itu. Jadi ada sesuatu kesadaran murni di pintu batin yang selalu mengawasi kesadaran-kesadaran yang lebih luar. Jadi ada beberapa lapis, terlalu dua lapis ya. Nantinya kan sekte Hindu juga banyak ya. Kan nantinya berbeda pendapat lagi. Ada yang bilang yang di luaran itu adalah batin astral, katanya tidak murni. Yang di dalam ini Atman yang murni sebagai percikan dari Brahman gitu. Ya. Dan itu selalu ada. Nah, oleh Buddhism kan diserang lagi. Ada itu yang mana? Coba mana tunjukkan ada itu. Dan selalu ada, selalu tetap itu yang mana gitu. Ya. Faktanya kan selalu berubah, emosi apa, mana yang tetap itu mana gitu. Yang murni itu mana? Yang tentunya selalu baik ya kan? Selalu baik, selalu murni, tidak terpengaruh itu mana? Mestinya bisa diketahui. Gitu. Ya kan? Wah, nanti bisa goyah lagi tuh. Nanti orang teman kita orang Hindu bisa punya argumen baru lagi. Makanya banyak sekali argumennya. Itu menarik sekali sebetulnya. Tetapi yang penting bagi kita, teman-teman, ya, pengamatan langsung. Pengamatan langsung ya. Itu tahapannya banyak. Bisa ada yang dilakukan pengamatan langsung dengan kesadaran kamawacara. Bisa seperti emosi yang kasar apa ya. Nah sekarang teman-teman, batasnya sampai mana? Dengan kesadaran kamawacara kita bisa mengamati pancakanda ini. Kesadaran kamawacara, kesadaran di sensasi indera di alam kita hidup ini sebagai manusia, teman-teman, ya itu kita bisa berlatih samadhi, ya berlatih, makanya harus rajin meditasi biar lebih halus dan belajar dhamma, ya belajar dhamma sehingga bisa melakukan pengamatan yang lebih halus. Untuk jasmani kita cukup, teman-teman, lihat jasmani yang ada secara parsial, rambut, alis, ya. Coba pandangi deh gigi sendiri deh di kaca, saya aja jijik dengan gigi saya gitu loh. Cuma untung sering lupa. Coba kalau ingat terus tentang gigi saya nempel di persepsi. Waduh, bisa bunuh diri saya saking jijiknya dengan gigi saya sendiri gitu loh. Belum lagi organ dalamnya ya. Walaupun enggak pernah lihat langsung tapi kan kita bisa inferensial. Kita melihat organ dalam orang lain, baik di film ataupun kita pernah lihat kecelakaan orang seperti apa ya, atau kita di pekuburan ya, atau apapun lah bangkai yang membusuk ya, itu proyeksikan, itu persepsi, bukan rupa yang sesungguhnya ya, persepsi akan rupa, persepsikan terus kejijikan. Itu teman-teman bisa cukup ya, diiringi dengan pengembangan samadhi yang seimbang terus di bawah jhana ya, itu bisa cukup teman-teman ya, hampir kehilangan nafsu terhadap jasmani. Hampir jijik ingin meninggalkannya, beban harus dimandiin, harus dipakein baju ya kan? Harus dipakein parfum, bedak dan lain-lain. Juga dengan pengamatan terhadap jasmani, terhadap wedana, terhadap cita ya kan, sampai ketika meditasi teman-teman bisa melihat niwarana. Itu lebih halus kan dari aku salah biasa. Bisa dilihat, walaupun belum bisa dihilangkan. Jadi sebetulnya dengan kesadaran kamawacara ini sudah banyak yang bisa kita amati dan sudah banyak bisa meluruhkan nafsu-nafsu kita, teman-teman. Kapan dibutuhkan jhana? Nah, ini batasnya.
Pertama, ketika teman-teman sudah merasa waktunya, pertama, saya mau meninggalkan kehidupan suami istri. Saya sudah cukup waktunya. Saya mau menjadi pertapa sungguhan gitu loh. Yang sudah tidak lagi sama sekali ada ketertarikan sedikit pun terhadap jasmani, terhadap sensasi-sensasi raga. Itu untuk betul-betul finalnya diperlukan jana, teman-teman. Nggak bisa tanpa jana. Karena harus ada pembanding. Oh, ini kejijikan, kejorokan jasmani. Oh, ini kenikmatan, kebahagiaan jana satu. Ada semacam perbedaannya. Ada semacam kontrasnya. Sehingga ada alternatif untuk digenggam oleh batin. Batin itu selalu harus ada menggenggam. Oh, kalau gitu melekat dong, menggenggam katanya, menggenggam jana. Loh, sebelum nibbana itu, batin itu memang selalu akan menggenggam kok. Nanti jana satu dilepas, kita menggenggam jana dua, kan begitu. Oh, tapi masih menggenggam. Emang iya, namanya juga samsara. Samsara itu basisnya itu menggenggam. Jadi dhamma ini harus proporsional kita. Jangan, wah, jangan jana nanti melekat gitu. Tapi dia sambil ngomong-ngomong begitu, masih nafsu seksualnya gede, makannya masih gembul gitu loh. Tapi, oh, jana nanti itu melekat terhadap kenikmatan jana nanti terlahir di alam Brahma. Terlahir di alam Brahma itu bagus daripada jadi binatang, jadi manusia. Jauh lebih mulia jadi alam Brahma. Tetapi semuanya dari itu semua lebih mulia menjadi sotapana tentunya gitu loh. Kita kan begitu pahamnya. Makanya harus dicari jalan yang benar. Ketika menuju ke sotapana ani, kesucian pertama, kita harus mengenal mana yang jalan dan mana yang bukan jalan. Mengamati jasmani dengan cara memandang rupa 28 sebagai partikel, saya anggap bukan jalan. Tapi melihat 32 bagian tubuh dengan persepsi asuba, dengan persepsi kejijikan, persepsi anicca, keluruhan, persepsi atta, bahwa semua itu terkondisi, hanya muncul ketika ada penyokong, berlangsung ketika masih ada penyokong, itu adalah jalan. Ingin melihat cita-cita nupasana, harus jana 4 dulu melihat kehadaya watu. Itu bukan jalan. Tetapi kita dengan merefleksikan apapun pikiran yang muncul, yang kita jelas-jelas tahu kok. Karena yang tahu itu bukan atta kok, yang tahu itu kesadaran lagi. Jadi jangan takut gini, ini saya lagi marah, jangan-jangan ini bukan kesadaran marah gitu. Jangan-jangan saya salah. Nggak mungkin salah, karena bukan saya itu yang merasakan, bukan saya. Kesadaran lagi gitu loh. Kesadaran diikuti dengan kesadaran cepat sekali gitu loh. Nggak akan meleset si kesadaran ini. Nggak usah khawatir. Nggak usah ragu-ragu. Itulah jalan. Amati ketika pikiran buruk muncul, ini pikiran buruk muncul sebagai cita. Jadi cita itu sebagai kualitas keseluruhan dari sangkara. Sangkara ya, faktor-faktor batin muncul secara bersamaan nih ya. Itu kualitas keseluruhannya cita. Nanti kita bisa lihat satu-satu di dalamnya ada apa aja nih, ya. Oh, ada iri, ada dengki, ada kecewa, ya, ada dendam. Nah, itu cetasika. Seperti kita makan air sop, kalau kita rasakan air sop secara keseluruhan ini nikmat, itu cita gitu loh. Tapi kalau saya mau memfokuskan ke rasa garamnya nih, oh, rasa asinnya ini pas nih segini nih. Nah, itu cetasika tuh. Yang lain kita kesampingkan dulu. Atau saya mau ada rasa ini di sopnya ini ada rasa ini, ada rasa lada ya, ada rasa ladanya nih, apa lada itu ya, nah itu kayak kita mengamati cetasika seperti itu. Oh, di sopnya ini nih ada sensasi rasa, oh ini mas seledri nih dirasa di hidung juga ya, biasanya hidung bagian dalam di perbatasan tenggorokan ya kan, peka tuh di situ tuh, misalnya oh ini seledri nih, nah itu sih kita lagi fokus ke seledrinya tuh. Jadi mengamati cita itu kualitas umum, ini kualitas buruk aku salah yang muncul, boleh misalnya ini nafsu, lihat ke dalamnya ya,
apakah di dalam nafsunya ada somanasanya tidak gitu loh, ya rasa senangnya enggak. Nah itu kita lagi mulai mengamati cetasika di dalam nafsu, karakter-karakter dari kualitas pikiran, dari kualitas cita, ya karakter-karakter diamati di situ. Ya. Jadi tidak ada buletannya, hanya karakternya yang bisa kenali. Saya yakin teman-teman meditator bisa melakukan itu. Tinggal duduk rajin, ya kan? Tabah, tenang, rajin terus, tapi ya, terus bisa melakukan itu. Ya. Nah, untuk semua itu teman-teman memang perlu dasar-dasar dhamma. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dasar-dasar dhamma yang baik? Ya. Dasar yang pertama di dalam sutta itu, kita harus berteman dengan orang-orang yang juga memahami dhamma. Orang-orang yang menjaga indria, pintu-pintu indrianya, yang bermoral, yang melatih konsentrasi. Jika kita tidak bergaul dengan teman-teman yang baik seperti itu, teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan ya, pandangan-pandangan terang tentang dhamma. Ya. Jadi harus punya kalyanamita, komunitas belajar dhamma, berdiskusi, dan dhamma ini jangan digenggam. Apalagi karena, oh saya mah dari dulu Theravada gitu ya. Hanya Theravada yang dia pegang, kalau bukan-bukan Theravada nggak mau. Oh saya Mahayana nih. Kalau oh ini mah di luar Mahayana saya nggak mau. Wah itu mah udah nggak akan bertemu apa-apa. Jadi jangan digenggam, kita harus pegangannya tetap Sutta Pitaka yang paling utama, dan itu harus dibaca, dianalisa, disambungkan dengan sutta-sutta yang lainnya, boleh dibantu Abhidhamma, tapi harus hati-hati ya, karena sudah banyak sub-sub komentar yang ditulis juga oleh orang yang tidak memahami semua hal gitu loh ya. Orang kan punya kelebihan masing-masing, ada yang pintar bahasa Pali ya kan, tapi penembusan dhammanya ternyata kurang gitu loh. Ya, ada yang penembusan dhammanya lebih baik tapi palinya jongkok gitu loh, ya. Nah, jadi jarang orang yang sempurna karena bukan Buddha gitu loh. Ya. Jadi yang pertama selalu bermula dari pertemanan di dalam sutta itu. Setelah pertemanan maka ia akan mendengarkan dhamma, membaca ya. Setelah itu didiskusikan, lalu dianalisa ulang. Jangan segan-segan melepas pemahaman lama setelah mendapatkan pemahaman yang baru. Jangan segan. Saya sekarang sudah belajar dhamma sekitar 10 tahun. Pemahaman saya 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, banyak yang sudah saya lepas. Ya. Berganti pemahaman. Ketika saya anggap memang ini adalah step berikutnya. Ya, pemahaman berikutnya ya, yang harus kita pahami, yang harus kita jalani. Kita jangan segan-segan melepas masa lalu. Ketika ada teman memberikan inspirasi-inspirasi, kita dengarkan. Belum tentu harus diterima ya, tapi kita dengarkan. Tapi saya ini perlu selidiki lebih lanjut nih apa yang disampaikan teman tadi. Selidiki lebih lanjut di sutanya ya, atau di kitab komentar boleh kalau memang membantu gitu ya. Yang tidak betul adalah dikarenakan ada kitab di kitab komentarnya seperti ini. Itu pasti seperti itu. Karena penulis kitab komentar ini seorang master, kita nggak mungkin melebihi dia. Kamu ini siapa? Saya ini siapa? Dia itu penulis ini di biku di zaman dulu yang moralnya baik, di wihara anu. Kalau kita sudah bersikap seperti itu, pasti kita sikapnya selalu terlalu menggenggam. Dan sulit untuk maju. Kita biasanya di situ aja berputar-putar, terjebak ke dalam tradisi-tradisi, ya seperti itu. Baik, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya tentang persepsi ya yang
ternyata sangat luar biasa. Ya, kita memberikan berbagai macam pemaknaan terhadap seni, terhadap budaya, ya itu semuanya gaya-gaya persepsi ya. Kalau di bahasa umumnya, di bahasa budayanya, rasa katanya ya kan. Mendengarkan musik dengan rasa, melihat patung yang indah-indah dengan rasa ya kan. Ya, itu semuanya persepsi ya, teman-teman. Ada seni ukir, seni tari, itu hasil-hasil kreasi dari bagaimana persepsi manusia ya. Menjadi budaya. Budaya peradaban itu hasil kerja persepsi. Ya. Ya tentunya batin keseluruhannya, tapi di situ yang memegang peranan penting itu persepsi, itu luar biasa sekali. Ya, teman-teman sekalian, dan kita harus lihat itu sebagai terkondisi tanpa diri ya, dan selalu berubah ya. Kita lihat ke kenyataannya ya, kenyataannya. Dan kalau belum bosan, silakan ditempuh berulang-ulang di kehidupan berikutnya lagi, mulai lagi ya kan, nanti meninggal mulai lagi ya kan. Saat ini berusaha misalnya menjadi apa, programmer, seniman, guru, apa, nanti di kehidupan berikutnya ulangi lagi, mulai lagi dari nol gitu ya, dengan berbagai macam karma yang matang gitu ya. Kadangkala kalau lagi pas dapat di kehidupan ini yang bagusnya, kenapa tidak katanya gitu kan. Dia belum tahu yang menunggu di kehidupan berikutnya menyakitkan misalnya ya. Tidak ada yang pernah tahu ya, atau lebih luhur bisa jadi ya, seperti itu. Juga tadi tentang winyana 6 ya, diamati itu tempat-tempat masuknya dan timbulnya persepsi awalnya dari situ, semuanya terkondisi di dalam Buddhism ini. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, dari sononya ada, enggak ada ya di Buddhism itu. Karakter-karakter yang pasti, baik jasmani maupun batin yang pasti juga karakternya enggak ada. Selalu hasil gabungan dari berbagai macam karakter. Ya. Lalu kembali di persepsi. Mungkin itu Pak Mulyadi, kita lanjutkan dengan diskusi lah jika ada. Baik, baik. Terima kasih Pak Febi. Ya, luar biasa ya. Jadi pembahasannya enggak satu-satu, tapi tiga dari lima pancakanda dihubungkan juga dengan dua bagian dari pancakanda yang sesi lalu. Karena saling berhubungan. Berhubungan dan saling mendukung. Nanti kalau ceritanya satu-satu, saling bersangkutan ya. Ya, nanti teman-teman kalau mau belajar lebih dalam, silakan baca Patana. Oke, baik Pak Bibi, terima kasih. Jadi ini cerita pikiranmu, duniamu ini sebenarnya, Pak Bibi. Jadi sebenarnya dunia kita tuh apa yang kita refleksikan dari pikiran kita, bagi sebenarnya Pak Febi. Iya. Ya baik. Jadi tadi Pak Febi juga menekan. Bahkan begini Pak Mulyadi, maaf nih, menarik nih apa yang dari pikiran kita. Jadi iya. Nantilah mungkin kalau ada kesempatan Pak Adi undang ya. Itu ada buku ya yang Pak Adi bebarkan. Jadi yang namanya hetu itu karakter dari dalam itu katanya. Itu membentuk bagaimana cara kita memandang dunia luar. Makanya dari situ itu sebetulnya katanya gitu. Batin kita itu udah punya preferensi. 6 panca indera ini bukan hanya pintu masuk saja, tapi juga pintu keluar seperti tentakel, kata Pak Adi itu. Wah, seru tuh ya. Menggurita katanya, keluar meraih ini. Saya renungkan, betul juga ya. Coba sekarang misalnya begini. Misalnya Pak Mulyadi mau cari rumah deh, atau cari mobil, pasti sebetulnya udah preferensi di batin tipenya yang begini gitu loh. Dan yang agak jauh tipenya itu udah nggak diperhatiin, benar nggak Pak Mulyadi? Kalau dari segi budget yang tersedia, misalnya saya ingin minimalis, apa yang terlalu ukir-ukir itu udah nggak dilihat gitu loh. Juga demikian kalau kita kelawan jenis, oh saya senangnya yang begini, yang agak jauh itu udah nggak dilirik gitu loh. Padahal mungkin punya kualitas-kualitas lain juga dia yang bagus gitu. Tapi udah nggak dilirik karena si tentakel dari dalam ini katanya gitu ya. Udah punya preferensi sendiri, udah meraih ke sana kemari gitu. Kalau itu persepsi kan berarti Pak Bibi ya. Jadi kalau itu udah punya preferensi batin sendiri ya, persepsi itu yang bermain. Kalau misalnya Romo Selamat dulu ngomong bahwa seperti komputer katanya. Jadi dia coding lalu dia mencocokkan dengan data masa lalu ya, coding di-code ulang gitu maksudnya. Diri datanya jadi ya. Jadi kalau misalnya saya lihat Pak Febi nih, nah kecenderungan saya untuk Pak Febi seperti apa gitu, tentu beda dengan misalnya Pak Adi yang melihat Pak Febi gitu kan, dengan objek yang sama dalam tanda kutip sama, tapi kita punya reaksi yang berbeda tentang objek tersebut gitu maksudnya Pak Febi kan. Betul. Pak Febi, betul tidak kira gitu ya.
Nantilah Pak Adi mungkin kalau ada kesempatan tuh. Mau Pak Adi, boleh, boleh. Ya bisa lebih detail tuh tentang tentakel dari 6 indria. Wah, tadi sempat masuk kayaknya Pak Adi, tapi udah keluar lagi. Nggak apa-apa, nanti kita todong Pak Adi. Ya. Cerita tentakel itu. Ini pertanyaan cukup banyak, saya nggak tahu cukup waktunya, tapi kita mungkin nanti bisa Pak Febi menyesuaikan aja ya. Silahkan. Ini yang pertama dari YouTube. Tapi tadi saya tekankan dulu itu tentang apa? Kausalitas dan kondisionalitas itu ya, yang itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting ya. Nomor satu itu. Nomor satu ya, betul. Jadi saya pertama kali paham ini tuh waktu cerita tentang hukum kama, tapi ternyata berlaku untuk semua dhamma juga ternyata. Iya. Ya, jadi saya ingat ceritanya Bhikkhu Asaji sama Yang Mulia Sariputta pertama kali ketemu ya, itu teman-teman silakan baca itu. Itu yang ingatnya dia. Sebetulnya Pak Mulia, betul. Ya kan? Segala sesuatu muncul karena sebab, dan sebab itu dijelaskan oleh Sang Bhagawa. Wah, itu cerita, walaupun cuma dua baris, tapi maknanya luar biasa. Ya, kalau kita muter-muter dulu ya untuk paham itu. Kita udah dengar nggak jadi sotapana? Tapi kita, masih ada kesempatan, masih ada. Kita ke pertanyaan pertama, Pak Febi. Ini dari YouTube. Pemaparan Bapak tentang persepsi mirip dengan teori relativitas. Bagaimana pandangannya, Pak? Ya, jadi karena memang begini, sains itu kan ilmu pengetahuan kan berkembang, ya kan. Dulu ada teori-teori seperti ini, ternyata ada kelemahannya, diperbaiki. Ya mungkin semakin kesini di abad kita ini itu kan menjadi semakin banyak lebih bagusnya lah, lebih mendekatinya, ya kan. Nanti kan tapi hukum relativitas yang diajukan Einstein pun mungkin ada kelemahannya, nanti dikoreksi oleh ilmuwan lain. Tapi secara umumnya ya mungkin ada sesuatu yang memang itulah sifat hakiki dari alam raya misalnya. Nah Yang Mulia Buddha itu udah tahu semua dulu itu. Cuma kan yang Mulia Buddha sampaikan kepada kita ini kan setai kuku, ya kan. Setai kuku inilah yang disampaikan kepada kita yang memang itu akan mengkondisikan kepembebasan. Kalau sisanya itu ya seperti debu dan tanah di dunia ini, itu nggak disampaikan oleh Yang Mulia Buddha. Karena apa? Karena ya walaupun itu sesuatu yang hakiki, tapi tidak terlalu relevan lah untuk pembebasan batin. Yang disampaikan ke kita ini seperti tai kuku yang memang relevan dengan pembebasan batin seperti itu. Nah itu saya tangkap hal-hal yang seperti itu ya, saya sampaikan artinya. Untuk memperbaiki cara pandang kita gitu ya, tadi untuk kita kepada kausalitas ya, sebab akibat ya, semuanya serba relatif lah, kasarnya kan begitu, semuanya itu serba relatif ya, sehingga kita mulai mempertanyakan ini makna hidup ini apa yang mau kita genggam gitu ya, itu sebetulnya ke arah situ. Jadi ada betulnya jika memang ada kemiripan gitu ya. Yang Mulia Buddha udah lebih tahu ya, udah lebih akurat, tapi disampaikan kepada kita hanya yang relevan untuk pembebasan. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Aduh, ini saya mohon maaf nih, ini saya punya kamera bermasalah ini, jadinya saya freeze. Kita lanjut aja ya, karena nanti kalau saya betulin lagi buang waktu. Oke, jadi tadi Pak Febi sudah jawab ya bahwa ilmu pengetahuan mungkin semakin mendekati ya, semakin mendekati apa yang Mulia Buddha jelaskan, tapi toh kalau misalnya dibilang iya sama persepsi dan itu, toh apa gunanya gitu kan maksudnya kan. Jadi maksudnya yang paling penting adalah bahwa yang kita selalu tanamkan bahwa apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Buddha adalah jalan menuju kebebasan. Nah itu ada betulnya, jadi begini, kalau misalnya ada orang bilang, oh yang diajarkan Yang Mulia Buddha itu ternyata sama dengan teori modern, saya cuma bilang, ya terus sowat gitu ya. Gitu. Saya nggak begitu peduli gitu loh, karena saya punya keyakinan apa yang disampaikan Yang Mulia Buddha inilah yang betul untuk jalanan pembebasan gitu. Terus juga oh ternyata sama ya, terus kenapa kalau sama tidak ada yang aneh gitu loh. Ya betul, jadi sebenarnya sama seperti kita belajar dhamma juga ya, harus dipraktikan ya. Kalau cuma teori, oh tahu nih cipta ada 121, terus sowat gitu. Tuh, jadi praktekanlah segera dengan satipatthana lah kuncinya. Jangan kemana-mana dulu ya. Cita dilihat, cita sika dilihat, mudah. Bisa langsung dipraktekan saat ini juga.
sambil ngomong begini juga kita bisa melihat batin yang muncul, apa disertai somanasa atau rasa tidak berkenan atau apa gitu kan. Baik formal atau informal, satipatthana tuh bisa langsung pada saat itu bisa, juga. Present moment, betul-betul present moment itu. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan kedua. Malam Pak Febi, kenapa dibedakan antara cita dan cetasika? Kenapa tidak menyebut sebagai cita semua atau cetasika semua? Atau mereka muncul berlangsung dan tenggelam bersamaan? Anumodana. Ya, jadi cita itu ya kualitas batin yang muncul saat itu secara keseluruhan. Ya, kita penting untuk melihat ke dalamnya. Ya, pertama untuk tahu karakter pembentuk ya dari cita ini juga ternyata ada karakter-karakter pembentuknya, pendukungnya di dalam itu. Yang karakter pembentuk ini saling berkaitan ya, udah telat, udah saling. Taruh kalau dah, misalnya yang menyertainya ada 35 cetasika, 35 cetasika ini sudah langsung membentuk jaring, seret 35, dan membentuk suatu kualitas. Nah, kita bisa lihat, nanti dalam meditasi, kita bisa taikin karakter-karakter tertentu, sentuh karakter-karakter tertentu dulu, tidak harus selalu langsung bersamaan. Ya. Misalnya, kita amati, misalnya begini deh, dalam diri kita ini, dalam diri saya ini, gitu ya. Ketika saya bilang diri, jangan disebut Atta ya, tapi ini bahasa umum ya. Dalam batin saya ini, yang mendominasi, yang sering muncul itu, kebencian atau nafsu, misalnya itu dulu. Oh, karakter saya ini ternyata banyaknya kemarahan dan kebencian. Kalau nafsu sih saya nggak gede-gede amat, gitu misal, gitu ya. Nah, lalu nafsunya, kebenciannya apa nih? Apakah kebenciannya itu dendamnya? Apakah ingin melukai gitu? Ada enggak di situ ya? Jadi sifat ingin melukai itu udah cetasika tuh, dendam atau iri gitu kan? Kalau iri kayaknya kagak deh. Saya sebetulnya asal jangan dihina kayaknya enggak marah deh. Tapi sekali dihina, wah saya tidak akan memaafkan. Wah, itu kan itu berarti ada karakter-karakter tertentu tuh cetasika yang mana? Tidak usah dinamai persis seperti Abhidhamma Tassanggaha deh. Namai aja sendiri ya. Nah, nanti dilihat kemunculannya ketika muncul, oh, lihat sebabnya, akibatnya, direnungi. Dan manfaatnya, bahayanya, ya. Ini berbahaya. Inilah yang nanti menjadi titik energi untuk kelahiran kembali. Dan sayangnya akan menjadi suatu buah yang menyakitkan. Ya. Jadi kita bisa kalibrasi per cetasikanya, ya. Per cetasikanya kita kalibrasi untuk kepentingan, kebaikan kita sendiri, ya. Seperti itu. Bisa juga dikenali secara umumnya dulu ya, kualitas umumnya yaitu citanya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya boleh itu ya anggap aja buat gampang belajar lah mungkin. Jadi sebenarnya tetapi pada saat nanti melihat bukan melihat ya, sebenarnya kita merasakan sifat individualnya ya, kalau di Abhidhamma kalau nggak salah ya. Jadi kan itu yang kita deteksi kan itu ya, bukannya lihat bulat-bulatan lagi balik ke kayak gitu ngomong ya. Jadi itu ya kita itu kan semua kita belajar tentang menggunakan bahasa, jadi menggunakan konsep untuk mempermudah menggambarkan apa yang disebut dengan para mata dhamma itu Pak Febi. Lihat model ya, kira-kira begitulah ya. Jadi nggak usah diributin model dari batin ya. Ya itu apa istilahnya kayak kita belajar fisika ya, itu rumusnya lah gitu ya, begitulah. Ya, jadi nggak usah dipusingin tuh cita baca tasika, ayo kita meditasi, amati batin, apa yang muncul, samain dengan apa yang coba yang Buddha berikan, kira-kira mirip nggak gitu ya. Nah, kalau nggak mirip, itulah gunanya teman, kita ada teman diskusi nih, ini kita salah apa enggak gitu mungkin ya. Ya, jadi itu salah satu syarat juga untuk mencapai pencerahan ternyata, punya teman baik. Baik, yang selanjutnya, jika winyana itu diartikan kesadaran, maka bagaimana saat orang pingsan tidak sadarkan diri? Nah, ini persepsi tentang tidak sadar dan sadar menurut Buddhisme dan sains gimana ini Pak maksudnya? Ya. Jadi kan di kesadaran itu ada 6 pintu ya kan, kesadaran itu. Nah, ketika pingsan itu kira-kira yang padam untuk sementara itu dari 6 itu ada berapa? Itu yang harus diperiksa ya. Orang pingsan misalnya, apakah manodwaranya itu padam enggak? Jangankan yang pingsan, yang koma saja manodwaranya itu aktif. Makanya ketika orang koma misalnya, bahkan ada yang berbulan-bulan ya, itu ketika sadar itu dia bisa mengaku memiliki pengalaman-pengalaman spiritual, katanya begitu disebutnya ya. Artinya pengalaman batin, katanya
melihat pintu surga, ya kan, yang bercahaya, atau bertemu dengan taruhlah dengan apa yang dia kenal selama ini ya, di persepsi, karena tidak ada yang dia kenal di luar persepsi. Kalau dia teman kita, saudara kita dari Kristen, mungkin, oh saya diajak dijemput oleh Tuhan Yesus, diajak jalan-jalan melihat lingkungan surga, ya kan. Kalau teman kita dari Hindu, mungkin saja dijemput oleh Tuhan Wisnu, misalnya gitu. Ya, ini nggak tahu di Buddhism ada yang jemput, kasihan juga ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu ya, tergantung persepsi yang dikenal. Ya, di Buddhism dewanya banyak ya, Dewa Saka, Dewa apa Yaka ya. Jadi teman-teman, itu yang koma pun biasanya manudwaranya itu tidak padam. Ya, tinggal nanti kekuatannya ya, katanya ada blank ya, itu berarti mas apa itu pun manodwara yang mempersepsi blank gitu ya, ada di situ halus ya seperti itu. Nah, apalagi yang pingsan ya, kadang-kala kalau yang pingsan itu apa panca indria yang tertutup ya, makanya biasanya dikasih rangsangan misalnya minyak apa ya di hidungnya ya, biar dia bisa bangun kembali, yang menyengat artinya biar dia ada kondisi kesadaran di panca indranya itu bangun ya, dikasih apa gitu di hidungnya balsem misalnya, bangun dia gitu ya, salah satunya gitu, atau dikasih air atau apa ya yang dingin seperti itu ya. Jadi di nanti kalau ada yang pingsan dilihat aja kira-kira ini dari 6 indra ini mana yang tertutup. Apa telinganya tertutup nggak, dibisikin gitu, jangan-jangan dia masih dengar gitu ya, cuma tidak bisa memberikan respon ya seperti itu ya. Baik, itu kalau dulu saya kalau nggak salah pernah dapat artikel itu yang dokter saraf itu yang katanya otak ke shutdown gitu ya, setelah sadar ternyata dia punya, dia ngecek hasil apa entah itu alat-alat kedokterannya bahwa sebenarnya otaknya sempat mati gitu, tapi dia punya pengalaman yang nggak sesuai dengan sains sih. Kalau misalnya otak harus mati, harusnya saya ini nggak punya pengalaman itu, nggak, kalau dibuliskan ceritanya manuduaranya aktif lah intinya gitu kan. Jadi kalau mereka itu nggak, itu ada artikel dalam bahasa Inggris dulu saya pernah ketemu, cuma saya lupa di mana itu, nanti teman-teman mungkin bisa cari juga itu yang mau tahu lebih dalam bahwa ada risetnya juga ternyata hal-hal seperti ini gitu. Kita lanjut Pak Febi, ini dari Levi. Bagaimana sistem bekerjanya obat terhadap penyakit? Apakah ada unsur persepsi di sana bahwa obat ini dan itu berdasarkan kesepakatan dapat menyembuhkan penyakit tersebut? Dan pasien itu pun sembuh karena ikut kesepakatan persepsi. Apakah benar pemikiran saya yang sudah bisa menghilangkan persepsi akan mengkondisikan untuk hidup sendiri karena lelah untuk hidup bersama? Apakah kalau lapar harus makan juga persepsi? Terima kasih. Penyakit itu ya, ada penyakit yang jasmani ya, yang memang jasmani. Ada yang juga penyakit yang memang ada yang dipengaruhi oleh batin. Ya. Seperti misalnya eksim. Itu kan penyakit jasmani, tapi kadang kalau lagi cemas eksimnya tambah parah gitu loh, kecemasan ya. Yang punya potensi eksim, penyakit kulit, ketika sedang resah, wah gatalnya itu tambah, memerah ya. Jadi ada yang didorong oleh persepsi. Bahkan sel-sel tubuh tuh oleh ahli-ahli yang, ada kan yang ahli meditasi kesehatan ya, seperti Pak Merta Ade, ya, beliau lebih paham tuh. Jadi batin yang tenang itu akan mengembalikan sel-sel juga bekerja menurut pola yang benar. Taruhlah sel itu punya pola seperti dunia ini berputar pada porosnya. Katanya sel-sel itu berputar juga pada porosnya, sel tubuh itu. Kalau orang yang cemas, stres itu putarannya bisa berbalik katanya. Salah ya. Maka menimbulkan tumor ya. Seperti itu kadangkala banyak penyakit tumor itu dikarenakan pikiran. Ya. Pikiran yang salah ya, kecemasan, ketakutan ya, trauma-trauma memunculkan penyakit-penyakit internal tumor seperti itu. Lalu dilakukan penyembuhan lewat meditasi itu bisa untuk menenangkan, memperbaiki persepsi ya, menyembuhkan trauma sehingga penyakit jasmani pun bisa disembuhkan.
Di Buddhism kan ada tradisi yang sakit dibacakan apa parita apa sata bojangga ya? Ya bojangga parita. Nah itu bojangga parita mungkin bagian punya sada ya. Apalagi kalau orangnya udah sotapana tuh dibacakan itu pasti pengaruh tuh ya. Karena ketika mendengar dan ngerti ya, ya taruhlah dibacakan dalam bahasa Indonesianya lah, jangan bahasa Palinya ya. Itu seorang sotapana, salah satu ciri sotapana ketika mendengar Dhamma Buddha, itu akan timbul inspirasi dan akan menimbulkan pasadi. Pasadi itu kenyamanan batin dan jasmani, tenang ya. Sehingga bisa mengkondisikan kesembuhan dari penyakit. Ya, banyaklah cerita ya, siapa Anatta Pindika apa siapa dulu ya. Nah, jadi kenapa seorang sotapana dibacakan Bojangga Parita itu bisa sembuh dari penyakitnya? Karena itu menimbulkan pasadi batin dan jasmani menjadi tenang. Nah, adapun persepsi yaitu selama ada kontak enam indria ya, itu secara otomatis akan membangkitkan wedana dan persepsi. Makanya disimulasikan secara meditatif itu hanya bisa dipadamkan di Nirodha Samapatti. Jadi di Nirodha Samapatti dengan kekuatan samadhi ya, kemunculan wedana dan apa sanya itu ditekan ya, sehingga tidak ada respon pengalaman ya. Nah, jadi selama itu kita tidak di dalam Nirodha Samapatti ya, itu persepsi selalu ada. Nah, untuk masalah tadi bagaimana kebosanan muncul, itu persepsinya yang dilatih, dikalibrasi untuk melihat hakiki dari nama rupa, dari baik eksternal maupun internal. Jadi cara pandangnya yang dikalibrasi, bukan persepsinya yang dihilangkan, tapi cara mempersepsikannya. Ya, cara mempersepsi batin, jasmani ya, misalnya melihat kejijikan segala macam ya, terus melihat kenyataan, terutama kalau sudah melihat empat kebenaran mulia lah ya. Kalau sudah melihat empat kebenaran mulia ya, itu akan condong ke nibbana. Condong ke nibbana itu artinya melepas kehidupan. Jadi banyak umat Buddha, Bante saya ingin meraih nibbana. Dikiranya nibbana itu kenikmatan seperti wedana ya, hanya kenikmatan ultimate gitu yang di atas surga lah. Surga masih di atasnya, alam Brahma masih di atasnya. Enak banget lah pokoknya gitu ya. Dikiranya seperti itu ya nibbana itu. Padahal nibbana itu lenyapnya. Lenyapnya nama rupa. Jadi tidak ada lagi nikmat kebahagiaan yang dikenal di alam kehidupan ini sebagai kebahagiaan wedana somanasa ya. Enggak ada ya. Nanti malah bingung, kalau gitu buat apa dong katanya gitu ya. Karena dia belum menembus dukkha, belum menembus empat kebenaran mulia. Kalau sudah menembus empat kebenaran mulia ya tidak akan bertanya kenapa, karena sudah tahu hakikat dari wedana itu apa, kebahagiaan somanasa itu apa ya, seperti itu. Jadi dia akan sudah condong ke nibbana, hanya tinggal lambat atau cepat ya. Kalau sotapana kan ada yang maksimal 7 kali masih terlahir di alam kamawacara ya. Masih bisa mengembara tuh di alam Brahma lama ya, seperti itu. Jadi itu seperti tadi mulai menyendiri, menjauhkan diri itu mungkin kalau sudah awalnya diawali dulu memahami menembus empat kebenaran mulia lalu dia berlatih lebih lanjut ya, seperti itu untuk melepas. Terima kasih. Mohon dikoreksi Pak Wibi, mungkin kalau kita sudah mengalami nibbana itu mungkin dunia sesungguhnya itu seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kenapa sotapana disebut sebagai pengalaman melihat nibbana pertama kali ya, karena dia sudah mengalami pertama kepadaman dari tiga belenggu. Kan nibbana itu kepadaman ya, nirodha ya. Terutama kalau masih di alam samsara ini, walaupun sudah arahat sekalipun, kita harus memahami nibbana itu gampangnya sebagai peluruhan belenggu-belenggu noda-noda batin. Itu aja. Ketika ada belenggu hancur, itulah nibbana gitu loh. Ya. Nanti finalnya parinibbana barulah tidak terkondisi lagi ya, tidak terkondisi lagi ya. Jadi bukan musnah. Nah, ini juga nih ya.
Jadi bukan batin dan jasmani musnah, tidak muncul lagi. Bukan, itu eksistensi ya. Nah itu saya pernah ditanya tuh, apa bedanya orang parnibbana dengan nihilisme itu? Iya, jadi kondisionalitasnya yang sudah tidak ada lagi. Karena tanhanya tidak ada, belenggu tanhanya sudah hancur semua, ya kan, yang samyojana 10-nya itu, tidak lagi mengkondisikan kemunculan nama rupa. Apakah itu berarti ada? Tidak bisa dibilang ada, karena sudah tidak muncul nama rupa. Apakah dibilang tidak ada? Tidak bisa dibilang juga, karena tidak ada yang kita pahami adalah selama tidak ada yang menurut persepsi, sedangkan parinibbana persepsi juga sudah tidak terkondisi. Sudah, makanya tadi di dhamma awal kan nibbana itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Ya kan? Ya, tidak terceritakan, selesailah ini. Tidak bisa dikatakan, karena apapun yang dikatakan itulah kerja persepsi gitu loh. Ya. Sedangkan nibbana itu sudah beyond of persepsi gitu. Dikatakan ada dan tidak ya, bisa ada, tidak ada dan tidak ada, enggak bisa juga, itu semua istilah-istilah persepsi lah. Ya. Coba bukan cari semua istilah apapun itu persepsi bermain di situ, gitu aja. Makanya nibbana tidak adalah yang tidak terkatakan tadi di dhamma awal kita pembukaan di sini. Ya. Nah, jadi juga pelepasan-pelepasan itu tidak datang dengan sendirinya, harus dilatih. Jadi kalau sudah mengerti empat keberan mulia, tidak ujug-ujug jadi noda batin itu luruh dengan enggak, harus pengulangan, direnungkan, pengulangan, perenungan. Jadi coba periksa di sutta. Pengulangan, 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 dan pengulangan itu penting terhadap dhamma. Ya, satipatthana itu. Ya. Mengulang dengan rajin. Ya. Baik, selanjutnya Pak Febi. Ini ada yang nanya soal past life regression, Pak Febi. Saya tuh mimba lahir sekarang si A sebagai guru. Saat diregresi, ternyata si A adalah dulu petani. Nah, jejak apa yang ditinggalkan atau kanda sehingga bisa terlacak sebagai petani? Teman-teman sekalian, begini. Kalau penasaran ya, mencoba-coba regresi ya, dari penasaran, silahkan. Ya. Tapi resiko tanggung sendiri. Karena siapa yang bisa menjamin itu benar gitu loh. Yang dikatakan oleh si peregresinya itu, atau apa yang kita lihat setelah kita dipengaruhi di bawah sadar, dibimbingnya dengan petunjuk-petunjuk. Kan biasanya ada suatu dibimbing dengan pertanyaan-pertanjakan psikologis yang membiarkan batin kita itu tidak diarahkan sama yang menanya, tapi biarkan dia mencari jalannya sendiri. Masalahnya kan, betul nggak yang ditemui itu kehidupan yang sebelumnya atau 100 yang sebelumnya, 1000 sebelumnya, kan bisa aja loncat. Ya. Jadi, mohon maaf nih ya, kalau mau maju di dalam dhamma, tinggalkan hal-hal seperti itu. Seperti regresi, tinggalkan. Karena itu bisa menipu, itu marah. Itu wilayahnya marah. Itu ketika kita diregresi, wah itu marah, itu udah masuk tuh. Itu wilayahnya. Ya. Jadi fokuslah kepada memahami dhamma, hukum karma, ya, bagaimana anicca itu maksudnya seperti apa sih, lalu bagaimana cara melihat anatta, udah bisa belum teman-teman melihat anatta dalam suatu fenomena, cara melihatnya apa, tentunya bukan dengan mata ya kan, juga tidak lihat ke adaya waktu ya, di setiap fenomena pasti di situ kelihatan anatta, ada fenomena anatta, itu dhammata, itu hukum dhamma yang bisa kita lihat dengan jelas, direnungi. Wah, kalau direnungi itu akan berpengaruh ke batin kita. Ya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Lalu mencari celah-celah kebajikan apa yang bisa saya lakukan ya, terhadap di keluarga dulu, ya, lalu di ruang lingkup yang lebih luas, apa yang bisa saya lakukan. Lalu apa keburukan-keburukan yang bisa saya tinggalkan. Fokus ke situlah. Masa lalu itu sudah lewat dan itu sudah tidak eksis. Ya, sudah tidak eksis. Rasa-rasa penasaran itulah yang berbahaya, itu tanha itu. Saya penasaran dengan masalah. Jadi tanha itu bukan hanya saya ke masa depan ingin jadi apa saja, tapi ingin tahu masa lalu itu juga tanha. Adapun melihat masa lalu nanti sebagai hasil dari kehidupan pertapaan samana, samana pala ya, buah dari pertapaan, itu suatu abinya yang untuk melihat. Dan saat itu dia udah bijaksana gitu loh.
Dan dia melihat, membuktikan bahwa masa lalu itu tidak terhingga, berulang, dan tidak ada substantif makna, hanya pengembaraan-pengembaraan yang di-trigger oleh berbagai masukan indrawi. Dan kita mengembara ke sana kemari kayak orang buta sebetulnya, ya. Nah, sehingga lebih menyempurnakan batin untuk mencapai ke arahatan, ya, seperti itu. Ada yang kedua, regresi untuk pengobatan, mengobati trauma, itu cukup baik. Ya, tapi kan dibatasi ya oleh orang yang memang berkompeten ya di bidangnya, memang dia seorang psikolog atau seorang dokter psikolog ya, yang memang tujuannya adalah untuk biasanya mengobati trauma lah ya. Dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk melihat trauma masa lalu dan bagaimana menyembuhkannya. Tapi kalau tujuannya diregresi melihat masa lalu, kenapa saya sekarang jadi begini, karma saya, mendingan jangan. Itu udah berpesta pora, marah di situ, nipu kita itu. Nanti dia kasih ya, satu kebenaran dikasih dengan 1000 kebohongan. Ya, ketika regresi itu sama marah itu dikasih nih satu nih, benar nih. Sehingga kita terkesan, wah, masukkan 1000 kebohongan di situ. Kita terjebak. Ya. Dan tanha kita, nafsu kita itu semakin tumbuh ya, bukannya semakin meredah seperti itu. Terima kasih. Baik, teman-teman, ingat ya kalau mau past life regression harus tahu dulu tujuan kita ngapain. Ya. Kalau untuk mengobati trauma silakan cari profesional yang kompeten. Ya. Tapi kalau cuma untuk mau tahu, sebaiknya kita sadar bahwa kita masih punya kilesa. Dan saya yakin pikiran kita pasti diacak-acak. Diacak-acak, betul. Bahaya itu. Pasti diacak-acak. Dan nggak ada seorang pun yang bisa memvalidasi selama dia nggak mempunyai abinya ya, Pak Ibu ya. Dan selama dia nggak punya abinya dan yang past life, yang membawa past life juga nggak punya abinya. Jadi nggak bakal tahu pasti gitu. Tapi kalau punya abinya nggak perlu past life regression. Tahu sendiri. Dan antara orang yang tahu sendiri hasil latihan meditatif dan kebijaksanaan, tentu punya perspektif, punya kebijaksanaan yang berbeda daripada kita yang hanya terima pasrah dibawa ke masa lalu dan kita nggak tahu masa lalunya itu memang eksis beneran atau hasil tipuan dari persepsi kita ya, Pak Bibi ya. Teman-teman boleh baca Wipalasa Sutta ya. Nah itulah teman yang baik itu kan sarannya begitu. Kita kaji sutta lah. Yeah. Kita lihat ya apa yang harus diredakan dari nafsu-nafsu kita. Kepo-kepo kita ya. Itu nafsu tuh kepo-kepo gitu. Apa yang tidak perlu ya kita reduksi ya, kita fokus sekarang ini bagaimana gitu loh ya. Yeah. Baik Pak Femi, ini pertanyaan terakhir dari Valencia. Ini agak konsepnya agak ke tradisi teman kita di sebelah, Pak Febi. Nama budaya, Pak Febi, bagaimana konsep kita punya batin Buddha? Kita hakikatnya adalah Buddha. Bagaimana itu menjadi terdistorsi dengan kilesa dan seterusnya? Lalu bagaimana kita kembali ke hakikat Buddha itu? Anumodana. Ini sebetulnya pertanyaan bagus, Pak Mulyadi. Itu bisa disebut Buddha Natur. Buddha Natur. Hanya gini, Buddha Natur itu sebetulnya sederhana, tapi karena banyak orang itu di pikirannya, ya itulah ya, banyaknya kilesa, noda, jadi diperumit. Nanti sektenya banyak, masing-masing mendefinisikan Buddha Natur itu begini. Jadi Buddha Natur ini sifat-sifat alamiah Buddha. Jadi batin bisa mencapai Buddha Natur. Ketika seseorang sudah bisa menembus 4 kebenaran mulia, melihat realitas duka, melihat penyebab duka, dan melihat padamnya duka dan tahu jalannya bagaimana menuju padamnya duka, itulah benih Buddha Natur yang mulai tumbuh. Sehingga apa? Dia melihat hidup kehidupan samsara ini seperti seorang Buddha melihat kehidupan ini udah mulai. Gitu loh, Buddha Natur itu kan bagaimana secara alamiah melihat alam samsara ini dengan pandangan seorang Buddha gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin tumbuh Buddha Naturnya, berusahalah memahami dhamma, malah memahami apa itu anicca, melakukan pengamatan langsung,
anicca di dalam pancakanda tadi di enam pintu indria, lalu anatta dilihat. Nanti setelah anatta kan kalau sudah ahli ngelihat sunyata di situ, iya kan? Anatta terlihat, sunyata terlihat, lalu mulai muncullah bodhicitta, ya, kebijaksanaan Buddha natur mulai tumbuh, condong ke nibbana. Di luar itu nggak ada Buddha natur itu. Nggak ada, ya. Jadi Buddha natur itu bagaimana alamiahnya batin memahami realitas secara apa adanya. Tadi memahami ternyata baik rupa internal maupun rupa eksternal tidak ada kepastian, semuanya bergantung kepada persepsi, tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, semuanya anicca, semuanya anatta, semuanya dukkha. Itu salah satu yang harus kita renungkan untuk mendapatkan Buddha natur, ya teman-teman sekalian. Jadi Buddha natur adalah bagaimana seorang Buddha melihat samsara ini. Kita ingin seperti itu kan? Maka kita harus menembus empat kebenaran mulia. Ketika kita menembus empat kebenaran mulia, kita tinggal mengasah Buddha natur kita sampai kesempurnaan seorang Buddha. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya ingat dulu apa ada yang pernah bilang ke saya, nggak usah mempertentangkan bahasa, istilah, konsep. Jadi yang penting intinya apa nih maksudnya? Maksudnya ya, tadi itu ya. Jadi kan ini apa gitu? Tidak harus dipertentangkan, tapi permasalahannya sektenya ini udah banyak banget nih, Buddhis masing-masing punya pendapat, bahkan ada yang tadi Atta ada di Winyana ya kan katanya. Jadi kan agak repot. Yang diperlukan adalah sebetulnya kesederhanaan batin. Oh. Kita kembali kepada Sutta Pitaka, memahaminya dengan benar, dengan sederhana, tidak ada kerumitan, dengan tidak melekati ya, tapi betul-betul untuk kepentingan kita pembebasan. Pembebasan itulah sebetulnya Buddha natur gitu loh. Kan begitu. Kan ada sama-sama Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, kan gitu. Iya kan? Ya. Kita kan mau mencapai ke salah satu itu. Mau sama-sama Buddha ya silakan kalau pede ya, tapi modalnya apa gitu. Jangan begini, jangan dipakai excuse. Bahkan di Theravada nih ya, ada seorang yogi WA ke saya, wah dia udah lebih senior dari saya lah, yoginya udah ke Myanmar, kemana gitu. Pak Febi, saya bersyukur di suatu kesempatan saya bertemu dengan ya Bante aja lah ya, Bante yang senior, yang meditasinya bagus, moralitasnya udah jelas. Dia mengerti dhamma dengan dalam, baik Sutta Pitaka, Abhidhamma maupun Winaya tentu. Tapi menurut dia memang anehnya tidak bisa menembus kesotapanaan gitu loh. Dengan usaha apapun. Akhirnya dia berpikir, jangan-jangan saya ini bodhisatta katanya. Pernah bersumpah di masa lalu jadi bodhisatta. Jadinya saya tidak menembus. Itu eksius. Gitu loh. Itu seorang Bante loh. Dan Theravada lagi. Nah sekarang teman-teman, saya juga pernah nih umat kalau ini. Pak Pedi, saya mah nggak perlu susah-susah belajar dhamma sekarang ya, seininya aja lah, sejalannya. Kenapa? Karena nanti saya belajarnya di Sukawati dengan Buddha Amitabha katanya. Lah, Buddha Amitabha juga nyortir dulu lah gitu loh. Lu nggak orang kayak begini, ngapain gua masukin ke Sukawati? Pede banget gitu loh. Siapa lu gitu? Iya. Nanti aja saya belajar di Sukawati loh, yang masuk Sukawati itu kalau betul juga ya gitu loh. Itu tentunya orang-orang yang secara moralitasnya baik, udah ada dasar dhamma di kehidupan berikutnya dia bertemu seorang pembimbing yang bisa melanjutkan ke level berikutnya. Lah ini sehari-hari gosip dengan tetangga gitu, belajar dhamma seadanya, masa bisa masuk Sukawati gitu loh. Kan enggak mungkin. Gitu loh. Nah, juga jangan begini. Anicca paham-paham dikit, anatta pusing. Ya udah saya mah nunggu jadi sama-sama Buddha, nanti saya mau menyelamatkan seluruh umat. Bayangkan teman-teman, misalnya Pak Mulyadi nih bertekad jadi sama-sama Buddha. Wah, berkalpa-kalpa, sangkia-kalpa ya.
Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Artinya kan untuk menggiring manusia ini untuk mencapai nibbana gitu loh. Kan gitu. Membebaskan kesengsaraan itu kan. Bukan begini jadi Buddha terus membagikan sepatu kepada yang gak punya sepatu. Membagikan beras. Ada gak cerita begitu kan? Bukan begitu. Seorang sama-sama Buddha mau membebaskan penderitaan itu artinya menyeberangkan makhluk-makhluk dari samsara ini ke nibbana kan begitu. Taruhlah, wah di beberapa sangkaya kapa berikutnya Pak Mulyadi jadi sama-sama Buddha tercapai. Bosadu. Mau menggiring ini makhluk-makhluk ini ke nibbana. Apa kata makhluk-makhluk? Nanti saya mah, saya juga mau jadi sama-sama Buddha gitu loh. Saya nggak mau sekarang ke nibbananya. Ngeselin nggak makhluk-makhluk seperti itu? Udah capek-capek Pak Mulyadi ingin jadi sama-sama Buddha pas membebarkan dhamma, lalu si umat-umat itu menjawab, sadu, 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 tapi saya tidak ingin tercerahkan sekarang. Saya hanya akan masuk, hanya akan tercerahkan kalau neraka sudah kosong, tidak sekarang. Dan saya juga ingin jadi sama-sama Buddha seperti Anda. Gitu loh. Saya tidak akan pernah masuk nibbana kalau enggak sama-sama Buddha. Ngeselin enggak sih kayak begitu gitu loh. Jadi teman-teman ya, bersikaplah sederhana. Bagi yang belum bisa menembus dhamma, ya lakukan perbuatan-perbuatan baik duniawi. Jauhi ya, periksa batin, keburukan-keburukan, kebencian, nafsu-nafsu yang keterlaluan, dihindari, cinta kasih ya kan, dibesarkan, dermawan, sikap, ya yang duniawi yang nantinya bisa menjadi bahan bakar samsara, demikian kuat, tapi ke alam yang baik. Dan nanti lama, nanti di alam dewa lama, ya. Tapi itu semuanya samsara masih, ya kan? Atau di alam Brahma lama, itu masih samsara. Nah, bagi yang kira-kira punya potensi, ya sekarang saya sebetulnya bisa melihat dhamma nih, tapi saya kurang pengulangan sebetulnya. Saya udah bisa melihat nih sekilas glimpse dari dhamma, dari empat keberadaan mulia, udah klak, glimpse. Hanya jarang direnungkan gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat Anda tidak ada kemajuan. Perenungan, perenungan, perenungan. Juga jangan begini. Saya udah ngerti kayaknya, tapi kok saya nggak maju-maju? Karena tidak direnungkan lebih lanjut, perenungan-perenungan. Jadi renungkan ya, dari semua komponen pancakanda, di enam indria, fenomena sehari-hari, renungi, renungi sebisa mungkin. Sehingga rasa damanya makin dalam, nibida rasa bosan dengan hal-hal yang duniawi juga makin dalam juga. Perenungan itu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa sudah ada potensi ke situ, silakan dilatih lebih baik ke situ. Sehingga tadi apakah disebutnya bodhicitta, Buddha natur, ya kan, runtuhnya belenggu-belenggu itu akan menuju ke Buddha natur itu gitu. Itu bisa dicapai. Jangan excuse ya, karena malas saat ini atau karena hari ini mohanya banyak, awijanya banyak, bilang saya mah nanti aja mau menjadi sama-sama Buddha gitu ya. Bayangkan jadi sama-sama Buddha pas dakwah gitu ya, khotbah umatnya sama, saya juga mau jadi sama-sama Buddha, santai aja gitu. Ngeselin apa gitu. Mungkin itulah ya, guyon sedikit teman-teman ya. Semoga ada inspirasi lah ya, ya dari situ ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, sejalan dengan saya baca bukunya yang mulai Lady Sayadaw, almarhum, ya bahwa apapun jenis makhluk kita ini mau-mau uga titanyu lah, mau nea lah, mau apa, praktiknya sama Pak Febi ya, sila sama dipanya gitu ya. Iya. Jadi nggak usah, kita nggak usah pusing lah kita makhluk jenis apa, mau udah mau ngerti ke atau nggak ngerti ke, pokoknya laksanakan sila sama dipanya menurut. Dan saya pernah membaca gini, jangan bosan-bosan terus belajar dhamma, melakukan perenungan, juga belajar meditasi. Itu kadangkala kemajuannya tidak terasa, tapi sekali mengetuk pintu tok 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 si dhamma itu boom gitu loh. Ya, ada suatu perubahan yang dalam. Tidak terlihat gitu ya, tapi nanti buahnya tiba-tiba dahsyat gitu. Jadi jangan putus harapan, jangan dikira oh saya ini tidak pintar apa itu. Yang penting ketekunan itu sangat-sangat apa menjadi faktor penting, ketekunan itu ya. Di Sutta itu kan disebut seorang yang belajar dhamma itu tidak bisa diukur hari ini saya sudah sampai mana, besok sampai mana, nggak bisa seperti itu. Seperti kapak kan ada itunya ya, ada pegangan kapak. Pegangnya. Tapi tiap hari ya kan,
setelah dipakai bertahun-tahun kan itu si, si pegangannya itu mengecil, benar nggak? Sama gesekan tangan itu ternyata ya, si pegangan kapak itu menjadi licin, menjadi mengecil, ada lekukannya. Padahal kalau dilihat tiap hari itu nggak kelihatan perubahannya gitu. Hanya setelah jangka waktu yang cukup panjang, setelah terus digesek gitu ya, keluruhannya bahkan nggak teramati, tapi terjadi sebetulnya dari saat ke saat. Ketika kita benar-benar amati, loh, ini harus sudah diganti gagang kapaknya. Kenapa? Ini udah kecil, udah nggak enak dipegang juga gitu ya. Tapi keluruhannya itu nggak kelihatan, tapi terjadi. Itulah kita tidak boleh lelah-lelah ya. Belajar meditasi, ikut ODM, walaupun ngantuk-ngantuk, hantam terus ya ngantuk. Itu kan anggap aja itu juga natural. Penderitaan itu ya begitu. Duka itu sifatnya ya begitu gitu ya. Kalau enak dan nyaman, oh semua udah ikutan gitu loh ya. Nah, terus ya sambil belajar dhamma, santai ya, jangan gelisah ya. Berkomunikasi, bertanya kepada yang kira-kira paham ya. Dan tadi, jangan segan-segan meninggalkan paham lama jika memang mendapatkan paham baru yang ini sebetulnya lebih benar. Jangan gengsi. Ya. Saya kemarin salah pandangan. Syukurlah bertemu dengan pandangan yang lebih baik. Jangan gengsi. Ya. Lepaskan. Ya. Dan tidak perlu pendapat orang lain. Nanti, Pak Febi kemarin ngomong begini berapa 2 tahun yang lalu, kok sekarang ngomongnya begini. Ya namanya juga anicca. Berubah. Yang penting kan ke arah yang lebih baik. Ya kan, itulah teman-temannya. Oke, baik Pak Febi, kita akhiri saja sesi tanya jawabnya. Teman-teman yang masih penasaran, nanti kalau Pak Febi terkondisi untuk mengisi lagi di Damasa Kaca Online ini, silakan diserbu lagi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini kita boleh todong Pak Adiansa ini cerita tentang tentakel gurita ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Febi ya, luar biasa malam ini sangat mencerahkan 2 sesi. Teman-teman boleh mengulang kembali. Saya pikir ini satu pemahaman, ada satu perspektif dan cara pandang baru tentang apa yang selama ini mungkin kita ketahui. Silakan teman-teman mungkin bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, dan saya yakin 2 sesi ini menambah pemahaman baru, meningkatkan kebijaksanaan kita juga, sehingga kita semakin semakin dekat dengan pembebasan. Sekali lagi, Anumo Dana, terima kasih Pak Febi. Baik teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari Sedama, kita telah 2 jam lebih, atau mungkin kita telah berbuat kebaikan dari kita bangun tidur hingga saat ini. Mari kita melimpahkan apa yang telah kita perbuat bagi mereka, makhluk-makhluk yang mungkin membutuhkan untuk terbangkitkan mental dan sifat batin positifnya yang bermanfaat di dalam arus kesadaran mereka. Saya izin untuk membacakan patidana. Punya sidan nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka Yepia gunawantaca mayang mata pita dayo bitha meca pyadithawa anye majata werino satta titanti lokasmin te buma catuyonika panceka catuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati danang me anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayung maya dina napunya nang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera sukha jiwino kemap padan capap pontu tesasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, saya lanjutkan dengan membacakan nama Karapatah. Arahang sama sambuto bagawa
Udang Bagawantang Abiwademi Swakato Bagawata Damo Damang Namasami Supatipanno Bagawato Sawakasanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum kita menutup, mari kita saksikan beberapa pengumuman. Silakan. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, kita telah sampai di akhir acara sesi bedah suta spesial tentang Pancakanda yang dibawakan dua sesi dan hari ini adalah sesi yang kedua. Teman-teman bisa menonton kembali untuk merefresh, mereview, menambah pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh Pak Febi tentang Pancakanda. Jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami pada hari Jumat di jam yang sama, tentunya dengan tema bedah suta yang menurut saya sangat bagus ya, Mahagosingga Suta. Silakan teman-teman untuk mengikuti, menyimak, dan saya yakin akan membawa manfaat. Terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Febi yang telah menyempatkan waktunya, membagikan pemahamannya, dan saya yakin apa yang Pak Febi sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Anumodana Pak Febi, terima kasih. Sadu-sadu, saya pamit ya Pak Mulyadi. Selamat malam Pak Febi, baik teman-teman. Semuanya selamat malam.